anak pendekar jilid 6. Permainan Bun Seng Liong jelas belum setara Fen Ye Obok, gurunya, namun juga sudah mencapai taraf yang cukup memadai. Chio Kian Chiang memusatkan perhatian, dalam gebrak belasan jurus permulaan, ternyata di akhir potan dicecar. Chio Kian Chiang ahli dalam permainan Bian Chiang, pukulan kapas yang lunak, pukulannya dapat meremukan batu jadi bubuk. Luwekangnya masih di atas Bun Seng Liong, tapi permainan pukulannya kurang variasi dan kalah aneh dibanding Bun Seng Liong. Apalagi situasi dan kondisi tidak menguntungkan dirinya. Penonton sudah mundur mepet dinding, tapi ruang pemujaan kuil lama ini memang sempit, maka gelanggang pertempuran cukup terbatas. Gerak lincah tubuh Cio Kian Chiang Sukar dikembangkan, menghadapi serbuan kedua tangan lawan yang lincah memerlukan kegesitan pula maka keadaan jelas lebih memojokkan dirinya di bawah angin. Setelah menyaksikan belasan jurus, diam di Amen Hoa berpikir, Kim Kong Liok yang jiu yang dimainkan Bun Seng Liong sudah jauh lebih lihai dibanding dulu. Sebetulnya Chiok Piao To mampu menandinginya, sayang bertempur dalam ruang sesempit ini, sukar dia mengembangkan keampuhan pukulan kapasnya, bila bertempur lebih lama jelas akhirnya dia yang kalah. Terbayang dalam benak N.Y.O.H.A. kejadian 10 tahun yang lampau dikala ayahnya mati. Waktu itu sepulangnya dari kota Raja Bun Sengliong lantas berlutut dan menyembah sesambatan sambil menangis menggerung-gerung di depan layon gurunya, dia menuduhun Cilau yang membunuh gurunya. Terbayang akan kejadian itu, terbakar amarah N.Y.O.H.A. Kalau perbuatannya tidak benar dan akhirnya dipecat dari piau-kiok aku masih boleh mengampuninya. Kini dia sudah menjadi antek kerajaan, demi pribadi dan untuk umum adalah patut kalau aku melampiaskan penasaran ibu 10 tahun yang lalu. Walau pertarungan Ciok Piau tahu dengan dia ini tidak akan menentukan situasi mendatang, betapapun aku tidak boleh berpeluk tangan sehingga Ciok Piau tahu dikalahkan dia. Tapi care bagaimana dia membantu Ciok Yan yang secara diam-diam di hadapan banyak orang? Terpaksa Hoa harus memeras otak untuk mencari akal. Secara kebetulan, dalam pertempuran sengit itu, Chokianci yang terdesak mundur berulang-ulang, saking jengkel dan gemasnya, mendadak dia memukul dengan sepenuh tenaga di mana damparan angin pukulan melanda ternyata mengeluarkan deru kencang dan terdengarlah suara barang jatuh pecah kerantakan di atas lantai. Ternyata seorang penuntun keledai yang sedang memegang cawan telah disambar pukulan hingga terlepas. Dalam saat sesingkat inilah otak N.Y.O.H.A. yang cerdik telah bekerja seketika dia pura-pura angin pukulan juga hingga mangkok di tangannya ikut mencelat sikap kagetnya sungguh menyerupai kenyataan, sementara cawan di tangannya mencelat ke arah bursengliung dan jatuh di depan kakinya. Pecahan cawan berantakan di atas lantai. Salah satu pecahan cawan kebetulan terinjak oleh kaki Bun Seng Liong, sepatu sobek dan tembus hingga melukai daging telapak kakinya. Seketika Bun Seng Liong menjerit kesakitan. Perubahan yang tak terduga ini berlangsung amat cepat, kontan Chiu Kian Chiang menggenjotnya roboh. Tersipu siang tihang memapahnya, telapak tangan menekan punggung orang, segera dia punahkan sisa tenaga pukulan Cio Kian Chiang yang lunak tapi mengandung kekuatan bergelombang. Syukur Bun Seng Liong tidak sampai terluka dalam, namun pukulan Cio Ang yang jengkel ini memang tidak ngan dua giginya lepas dan mulutnya penuh darah. Siang Tihang Gusar, dan beratnya, Han Weibu, orang pihak Pelau Kio kalian kenapa main bokong, menyerang secara gelap. Han Wibu menjengek, katanya, apakah ucapan Siang Tocu tidak keliru? Kenapa keliru dan perat Siang Ti Hong, memangnya perbuatan kotor kalian harus dihalalkan? Berdasar apa dan apa buktinya kau berani menuduh pihak kami membokong? Jikalau bocah itu tidak menjatuhkan mangkoknya hingga pecah sehingga Bun Seng Liong terpeleset hampir jatuh, memangnya Ciok. Kian Chiang mampu mengalahkan dia, Cio Kian Chiang balas mendamprat, buka matamu, aku sendiri pun terluka oleh pecahan cawan. Ini hanya luka-luka di luar dugaan, kenapa kau memfitnah orang lain? Jikalau Bun yang Chu kalian tidak terima, boleh diulang lagi satu babak, sembari bicara dia angkat kaki kanannya di hadapan orang banyak, ternyata punggung kakinya juga tergores berdarah oleh pecahan cawan. Ternyata pecahan cawan itu sengaja dilempar oleh NIOHOA dengan landasan luwekangnya yang lihai, tenaganya bisa diatur menurut ukuran, gerakannya juga lincah dan sempurna. Maka kalau Bun Seng Liong terluka Yang coan hiat di telapak kaki, sebaliknya Chokian Chiang hanya terluka lecet sedikit saja. Akan tetapi Chokian Chiang sendiri tidak tahu bahwa NIOHOA diam-diam membantunya. Han Wibu tergelak-gelak, katanya, jadi begitulah duduk persoalannya, yang kalian tuduhkan kepada kami dengan istilah membokong. Saudara cilik ini memang penunjuk jalan yang kami sewa dalam perjalanan ini, hak kekatnya dia tidak pandai silat, karena kaget hingga cawannya terlepas jatuh. Bun Hyang Chu kalian adalah murid tertua N.Y. Obok guru silat terbesar yang terkenal di lima provinsi utara, bahwa seorang pemuda tanggung yang tidak sengaja melakukan kesalahan ternyata juga boleh dianggap membokong, apakah hal ini tidak menggelikan? Walau curiga tapi Bun Seng Liong paling pandang gengsi dan harga diri, setelah dibantah Hon Wibu maka dia pun tidak mau meruntuhkan Wibawa sendiri, membenarkan bahwa pemuda tanggung yang keroco ini telah membokong dirinya, maka dia pura-pura sebal dan penasaran, teriaknya, sudah, Sudahlah anggap saja aku yang sial. Magun, wakil komandan Gilim Kun juga sedang bingung dan sedikit curiga, tapi dia pun tidak yakin bahwa Nyeohoa memiliki kungfu yang lihai. Batinnya, kepandaian Bian Chiang Chiu Chiang memang lebih unggul dari Bun Seng Liong, bila kedua pihak sama-sama ketimpa bencana di luar dugaan, wajar kalau Bun Seng Liong terluka lebih parah. Tiada orang yang mendukung tuduhannya sementara Bun Seng Liong sendiri juga tidak memprotes, Siang Tihang juga tidak enak meributkan soal ini. Setelah mendengus dia berkata, Han Chong Piao Tai, silakan keluar saja, biar aku mohon petunjuk beberapa jurus kepadamu, di luar ada belasan pembantunya secara langsung dapat bantu mengawasi gerak-gerik para piausu. Han Wibu berkata, boleh. Cuan rumah mengiringi kehendak tamu, apapun kehendakmu orang Hong tetap mengiringi. Beramai-ramai orang keluar pintu dan berdiri di tengah pelataran dalam sebuah lingkaran besar, semua siap menyaksikan adu kekuatan antara Siang Tihang kontra Han Wibu. Supaya tidak dicurigai, para piausu tiada yang membawa sesuatu, sementara cawan arak juga sudah dibawa masuk seluruhnya oleh lama kecil pembantu sama Ho Atsu. Siang Tihang berkata, Han Chong Piao tau, adu pukul sudah tiada artinya, marilah kita adu senjata saja Cuma senjata tidak, punya mata, mati hidup kita terserah pada nasib Han Wibu mengeluarkan golok panjang berpunggung tebal yang selalu dibawanya, katanya, boleh, silakan Siang Tocu keluarkan senjatamu dan boleh mulai Seorang lelaki perawakan sedang tampil ke depan sambil memeluk sebuah kotak panjang persegi langsung dihaturkan kepada Xiang Ti katanya, "Tocu milah senjatamu." Xiang Ti tidak ulur tangan menyambut, mendadak jari tengahnya menjentik tak jentikan jarinya tidak menimbulkan suara keras, tapi tutup kotak persegi itu seketika terbuka kotak itu terbuat dari kayu cendana yang tebal. Hanya menggunakan kekuatan jentikan jari tangannya, ternyata Siang Tihang mampu memukanya. Karuan orang banyak terkejut. luwekang sehebat ini memang luar biasa. Setelah tutup kotak terbuka, Siang Tihang ulur tangan menjemput sebuah gitar besi. Katanya dingin. Tamu tidak. Mendahului cuan rumah. Han Chong Piau tau. Silakan kau memberi petunjuk lebih dulu. Berubah buruk air muka Han Weibu. Katanya. Ternyata Siang Tocu adalah pewaris dari gitar besi hari ini orang Sihan dapat menghadapi ilmu tunggal gulim yang telah lenyap 300 tahun lamanya, sungguh merupakan suatu kebanggaan dan kehormatan besar. Xiang Tihang tergelak gefak, ujarnya, ilmu tunggal gulim segala, sungguh tak berani ku terima. Han Chong Piao tahu, ternyata kau luas pengetahuan dan banyak pengalaman, sungguh mengagumkan dan patut dipuji. Seperti diketahui Tibi Babun, aliran gitar besi, diciptakan atau didirikan oleh seorang jago kosen bulim yang berwatak setengah sesat setengah lurus di zaman dinasti Beng mulai bertahta. Cikal bakalnya bernama Siang Hoyang. Gitar besi adalah senjata tunggal perguruannya, selama malang melintang di Kangou belum pernah menghadapi musuh. Hingga masa tuanya baru dia terkalahkan oleh jago pedang nomor satu pada zaman itu, yaitu Tio Tan Hong Tio Tai Hiap, sejak dikalahkan beliau mengasingkan diri dan tak karuan jejaknya. Maka kepandaian tunggal bulim seperti gitar besi itu pun selanjutnya putus turunan di kalangan Kang Ong. Bahwa Siang Tihang bersenjata gitar, juga si Siang, Han Weibu menduga bahwa orang yang satu ini pasti ada hubungan erat dengan Hoyang, dugaannya memang benar karena dia memang keturunan lurus dari tokoh besar itu. Kalau kepandaian gitar besi sudah putus turunan sekian puluh atau ratus tahun, maka Han Wibu tidak jelas tentang seluk-beluk perguruan silat yang memiliki ilmu tunggal ini, pikirnya, menurut cerita orang tua, letak kelihaian dari gitar besi ini adalah di perutnya yang kosong, di dalamnya dipasangi senjata rahasia. Maka aku harus berhati-hati terhadap amginya yang lihai. Siang Tihang tertawa, katanya, basa-basi sudah cukup. Nah Chong Piao tahu, boleh turun tangan lebih dulu. Maaf, ucap Hon Wei goloknya bergerak menciptakan cahaya kemilau, perlahan-lahan membacok ke arah Siang Ti Hong. Bila goloknya sudah mengancam di depan orang, mendadak seret goloknya membacok secara main-main. Hai ini dilakukan Hon Wibu demi menjaga gengsi sebagai Chong Piao Tau, dia tidak mau turun tangan lebih dulu. Senjata tak bermata, Awas sambut seranganku siang tihang membentak, gitar besinya melintang di udara terus disapukan seperti martil raksasa. Gempuran gitar ini ternyata hebat luar biasa, penonton yang berjarak agak dekat merasa tersampuk angin kencang mukanya, tanpa kuasa mereka menyurut mundur beberapa langkah. Tank kembang api berpijar. Han Wibu memutar balik punggung golok mengetuk gitar lawan dengan delapan bagian tenaganya. Gitar besi itu terpental balik ke pinggir, golok besar Han Wibu juga tertolak balik. Kepandaian bagus Han Wibu bersorak memuji sambil menurunkan pundak menekuk siku, memunahkan tenaga tolakan keras dari benturan kedua senjata, sebat sekali bacokan kedua pon sudah dilancarkan. Penonton hanya melihat goloknya terayun, jurus kedua pun dilancarkan, Orang lain tidak tahu bahwa Han Wibu sedikit terpengaruh oleh daya pental benturan tadi, yang jelas dalam segebrak Han Wibu sudah menempatkan diri pada posisi yang lebih baik hingga lawan dicecar dengan gencar, maka bersoraklah orang-orang Piau Kiok. Hanya Nye Ohoa yang diam-diam kaget, pikirnya, luwakan kedua orang ini agaknya setanding, tapi di mana letak keistimewaan permainan gitar lawan, Mungkin Hon Chong Piao tahu belum tahu, siapa bakal menang memang sulit diramalkan, maklum kepandaian Siang Tihang jelas tak bisa dibandingkan Bun Seng Liong, kalau Nye ingin membantu dengan care yang telah dilaksanakan terhadap Chiu Kian Chiang tanpa diketahui lawan, jelas bukan soal gampang. Apalagi sekarang Magun dan Chiu Jian sudah menaruh perhatian terhadap dirinya, maka dia menonton dengan hati kebat. Kebit. Han Chong Piao Tau terlalu memuji, ucap Siang Tihang tertawa, tapi lebih baik kita tentukan kalah menang dengan adu kekuatan, supaya tidak ditertawakan orang bahwa kita hanya pandai saling mengagulkan diri, sembari bicara dia sudah menyerang dengan jurus Xing Sao Kun, mematahkan serangan balas menyerang, yang diserang bagian bawah Han Wibu. Han Wibu menegakkan goloknya, menggunakan Carol meminjam tenaga melawan tenaga siang tihang menggempur dengan punggung gitarnya, di tengah jalan mendadak berputar, kelima jari tangan kiri berbareng bergerak, maka berderinglah suara yang menusuk telinga, para pendengarnya seketika merasa hati risau, gundah, dan tidak tenteram. Para penuntun keledai dari piau kiok seketika tidak tahan, beramai-ramai mereka mendekap telinga. Dalam hati Han Wibu tertawa dingin, dengan suara gitarmu yang jelek, kau hendak membuyarkan perhatian dan mengacau pikiranku, apakah tidak terlalu meremahkan diriku dia tunggu bila gitar lawan memukul tiba ke depannya, sekali bacok dan iris, yakin kelima senar gitarnya itu pasti dapat diputuskan. Siang Tihang tahu maksud dan tujuan lawan, namun dia tidak mengubah gerakannya jurus Haing Saujian Kun tetap disapukan dengan tenaga keras. Begitu golok Han Wei Bu menyontek dan mengiris, gitar besi Siang Tihang tertarik minggir dan melayang miring. Lima senar gitar yang kencang itu ternyata mengiris ke urat nadi di pergelangan tangan Han Wei Bu. Walau tidak tahu di mana letak keistimewaan senar gitar besi Siang Tihang, namun Han Wibu sudah melihatnya bahwa kelima senar gitar itu pasti merupakan semata pula, jikalau urat nadi sampai teriris, umpama kelima senar gitar lawan berhasil dibikin putus diri sendiri juga terluka. Reaksi Han Wibu ternyata juga amat sigap, dengan menekuk pinggang seperti bercocok tanam, badan bergerak mengikuti putaran golok, ering, Ering dua kali, dua senar gitar lawan putus tapi urat nadinya tidak terluka sedikit pun. Magun agak kecewa, pikirnya, gitar besi adalah ilmu tunggal dalam bulim ternyata hanya bernama besar dan tidak selihai yang diberitakan. Siang Tihang mendengus sekali, katanya, pusaka warisan keluargaku kau rusak, kau harus mengganti. Kenapa Siang Tocu berkelakar dengan aku? Dari mana orang Han bisa mendapatkan gitar macam ini untuk menggantinya? Siang Tihang menarik muka, bentaknya, kau harus ganti dengan jiwamu dua senar gitar yang putus itu semula menjuntai turun, begitu Siang Tihang mengayun gitarnya, kedua senar putus tadi mendadak tegak lurus laksana kawat, menusuk kedua metuhan wibu. Betapa lihai kera dia menggunakan tenaga dalamnya, sungguh mengejutkan. Han Wibu juga bermuka masam, bentaknya pula menyeringai ringin, kau mau mengambil jiwa orang Shihan, memangnya segampang yang kau duga. Dua utas senar yang tegak lurus menusuk matu itu, begitu tiba di depan matanya mendadak lemas dan terdorong ke samping terus menjuntai ke bawah pula. Ternyata Han Wibu meniupnya. Meniup dua utas senar yang lemas sebetulnya bukan kerja yang sulit, sulitnya justru kedua senar itu sedang menusuk dengan pengerahan tenaga dalam siang tihang yang tangguh, bahwa Han Wibu mampu mematahkan tusukan kedua senar itu hanya dengan tiupan mulutnya, jelas bahwa wekangnya masih lebih tinggi dari siang tihang. Jangan pongah, masih ada yang enak rasanya boleh kau cicipi bentak siang tihang ujung gitar besinya mendadak mengetuk ke Hoan Tiao Hiat di lutut Han Wibu. Ternyata gitar besi yang besar ini juga bisa digunakan menotok seperti boan ke Antit. Han Wibu mundur selangkah, goloknya bergerak dengan jurus tilikeng te, cangkul besi meluku sawah, menutup rapat pertahanannya. Cepat sekali gitar siang tihang memukul miring mengincar pahanya. Kali ini gitar besi itu dipakai menyerang seperti sebatang gada raksasa. Permainannya menggunakan Tai Cho Gun Dalam beberapa jurus permainannya, ternyata dia berganti gerakan dengan aneka variasi yang lihai. Kepandaian Han Wibu memang sedikit tunggul, tetapi menghadapi serangan bertubi yang beraneka ragam ini, Kebat-kebit juga hatinya tapi yang terlihai adalah kedua senar putus itu, mengikuti gerak ayunan gitar besi, senar itu bergerak selincah ular berbisa, setiap ada peluang pasti mematuk ke Hiato di tubuh lawan, kalau tadi menusuk metu dan kena ditiup pergi oleh Honwibu, kini yang ditusuk adalah Hiato di bawah pusar dan di atas lutut. Betapapun tinggi Hon Honwibu takkan mungkin meniupnya pergi. Hebat memang kepandaian Han Wibu, golok di tangan kanan ternyata diputar di sekeliling tubuhnya, setiap serangan gitar besi ditangkis atau dipatahkan, sementara jari tengah dan ibu jari tangan kirinya selalu siap dengan ilmu Tan Chi Sintong, datang dari kanan dijentik ke kanan, menyerang dari kiri disentil ke kiri, hingga suara berdering terus berbunyi. Padahal senar gitar itu kecil dan lemas sedang dimainkan lagi dengan ayunan tangan dan dilandasi lekang yang tinggi, bagi yang memiliki pandangan tajam juga takkan bisa melihatnya tapi kenyataan Hon selalu menjentiknya pergi. Tapi karena dia harus memecah perhatian melayani tusukan hiato ke tubuhnya, sehingga Siang Tihang mendapat kesempatan merangsaknya dengan gencar. Di tengah pertempuran sengit itulah, Mendadak, Siang Tihang cabut seluruh kelima senar gitarnya terus disendai mengencang lurus. Setiap jurus serangan sekaligus mengincar lima hiato di tubuh Han Wibu. Karena kewalahan dan serangan lawan susah dijaga, mendadak Han Wibu melejit ke atas terus bersalto ke belakang sejauh dua tombak. Siang Tihang membentak, kalah menang belum ada ketentuan. Kenapa lari? Han Wibu membentak sekeras geledek. Mewut sebelah tangan membalik terus menggempur, bentaknya, jangan tak kabur, mari buktikan siapa lebih lihai dan siapa yang lari Tenaga pukulan telapak tangannya bagaikan badai, walau kuat bertahan tak urung dan mundur sempoyongan juga, sudah tentu serangan gencarnya pun terhenti Agaknya Han Wibu sudah perhitungkan, bila pertempuran ini berjalan lama Kemungkinan dirinya bisa kalah oleh permainan lawan yang aneh dan sukar diraba, maka dia merasa perlu mengubah cara bertempur. Maka kini dia lawan dengan serangan gencar dan keras. Beberapa langkah mundur tadi adalah untuk melontarkan Big Kong Chiang. Permainan golok diselingi pukulan telapak tangan, tenaganya besar lagi memang cukup hebat. Begitu permainan golok berubah, selanjutnya Xiang Tiang tidak mampu mendekati dirinya. Karena tak bisa bertempur dalam jarak dekat, maka keistimewaan gitar besinya tak mampu dikembangkan, dengan sendirinya permainannya menurun beberapa bagian, maka pertempuran selanjutnya lebih sering dikuasai oleh Hon Wibu. Legalah orang-orang Piao Kio, Ciok Kian Chi yang segera bersorak serunya, bagus, biar bajingan itu tahu kelihayan Hon Chong Piao To kita. Siang Tiang tertawa melengking, katanya, memang aku ingin tahu sampai di mana kelihayan Hancong piaut tahu kalian, di tengah suara tawanya itu mendadak tubuhnya menubruk ke arah Hon Wibu. Di antara hadirin ada juga ahli silat, semua merasa heran, pikirnya, pukulan tangan Hon Wibu amat hebat, pantasnya siang tihang mencari keuntungan dalam adu senjata, dengan main tubruk begitu bukankah malah lebih menguntungkan lawan? Maka terdengarlah suara kret, Kret dari sambaran-sambaran Amgi, ternyata Siang Tihang telah melancarkan jurus pembunuh terakhir yang paling ganas, yaitu Amgi yang tersembunyi di dalam perut gitar telah disambitkan seluruhnya. Jarak teramat dekat, Amgi menyerang mendadak dengan kencang, bila orang lain pasti tubuhnya sudah penuh ditaburi senjata rahasia untung Honwibu sudah siaga, dalam detik yang kritis itu sebat sekali dia menyingkir sambil berjongkok berbareng sinar goloknya berputar sekencang baling-baling pesawat terbang. Jurus ini dinamakan Kong Chiok Keping, burung merak mengembang bulu, merupakan salah satu jurus lihai dari ilmu golok warisan keluarga Han yang khusus untuk menangkis dan mematahkan serangan Amgi. Suara Teng -ting berdering nyaring seperti bunyi musik, dalam sekejap Han Wibu sudah memukul jatuh tiga batang toh kuting, dua batang Ong tiap yau, empat panah pendek, berbareng kedua tangannya menggentak, serumpun BWHOA Ciam telah dikebutnya kembali. Ternyata BWHOA Ciam berbobot ringan, tak mungkin dipukul rontok oleh golok besar, terpaksa Han Wibu menggulungnya dengan lengan baju, hingga lengan bajunya penuh lubang. Kepandaian bagus, bentak siang Ti Hong, tapi belum tentu kau mampu bertahan, di tengah bentakannya, gitar besinya dipukulkan. Han Wibu sedang menumpahkan perhatian menghadapi serangan Amgi, dalam keadaan terdesak tak mungkin melontarkan di Kong Chiang pula. Kini lawan berinisiatif menyerang hingga dia terdesak mundur beberapa kali. Han Wibu belum sempat ganti napas dan menempatkan diri pada posisi yang lebih baik, kembali Siang Tihang menekan tombol, Amgi di dalam perut gitar besinya kembali melesat keluar. Serangan Amgi kedua kali ini jauh lebih banyak dari yang pertama, jenisnya juga aneka ragam, senjata rahasia yang dipakai menyerang seperti tak habis-habisnya. Betapapun tinggi kungfu Han Wibu, setelah diserang bertubi-tubi begitu mau tidak mau dia kerepotan juga. Orang-orang Piao berkeringat telapak tangannya, demikian pula Magun dan Chiu ikut terpesona, pikirnya, Ilmu tunggal dari Tibi Babun ternyata memang tidak bernama kosong. Di tengah sambaran sinar golok dan hamburan senjata rahasia, mendadak terdengar suara sobek. Ternyata sebatang ou tiap Piau menyerempet pundak Han Wibu hingga pakaiannya sobek dan terlihat dagingnya bila ou tiap Piau ini menyambar sedikit rendah. Lagi, tulang pundak Han Wibu tentu patah dan pundaknya berlubang. Shiang Ti bergelak tawa, bentaknya. Nah, tahu kelihayanku, Jikalau tidak lekas menyerah, masih ada yang lebih nikmat. Hahaha! Aduh, aduh, gelak. Tawanya terhenti, berganti jerit kesakitan. Badan sempoyongan terus roboh. Perubahan yang terjadi mendadak ini sungguh mempesona. Kedua pihak, siapapun tidak menduga, dekala siang, tihang sudah di pihak yang unggul mendadak bisa terjadi. Perubahan ini tidak ada yang tahu apa sebab siang, tihang mendadak jatuh. Pada saat itu Hon Wei Bu sedang melontarkan sejurus Big Hong Chiang, dalam hati dia maklum dengan Iwe Kang dan kepandaian Siang Ti Hong, pukulan Big Hong Chiang pasti belum mampu memukulnya jatuh. Siapa yang membantuku? Meski sama Hoatsu salah satu dari delapan murid terbesar Pekau, kepandaiannya juga belum setaraf itu. Kalau dalam hati sendiri tahu, tapi penonton tiada yang mengerti. Hadirin masih berdiri melongot, mereka kira Siang Tihang terpukul oleh Big Hong Chiang Hon Wibu. Giok Kian Chiang gelak-gelak, serunya, sekarang kau yang sudah merasakan kelihayan Chong Piao Tau kami bukan? Taraf kepandaian Magun jauh lebih tinggi dibanding Chio Kian Chiang, namun dia pun tidak tahu siapa yang turun tangan secara sembunyi, pikirnya, apa betul kungfu Fu Hon Wibu tinggi sekali? pada detik yang menentukan baru dia mengeluarkan ilmunya yang mengejutkan hatinya masih bimbang, khawatir Han Wibu maju dan membunuh lawannya lekas dia tampil ke depan sambil membuka kedua tangan, katanya, permusuhan lebih baik dihapus sampai di sini daripada dipertajam, anggap kalian hanya bertanding sambil mengukur kepandaian saja, selanjutnya juga tidak perlu saling dendam. Bagaimana pendapat Hon Chong Tau kedua tangan yang terpentang ini sengaja hendak mencoba iwekang orang? Begitu tangan bersentuhan, Magun rasakan iwekang orang memang kokoh dan tangguh, seketika ia tergeliat dua kali namun tidak sampai terjatuh, pikirnya, kungfu Fu Hon Wibu tinggi, namun belum tentu mampu merobohkan Siang Tihang dengan Big Hong Chiang. Lalu siapa yang memiliki kungfu setinggi itu? Kecuali Tongkeng Tian qiang Bun Bunjin Tian San Pei, Ciang Bunjin Bu Tong Pei Lui Tin chu, dan Hong Tiang Xiao Lim Tai pi, xian, Su Han Wibu berkata perlahan, Ma Tai Taijin sebagai penengah, baiklah aku tidak menarik panjang persoalan ini. Sebenarnya, kungfu Ciang Tocu tidak rendah, aku hanya menang secara kebetulan saja. Selanjutnya, asal Ciang Tocu tidak mencari permusuhan dengan aku." Kejadian hari ini boleh anggap tidak pernah terjadi. Xiang Tocu, silakan, maaf aku tidak mengantar. Xiang Tihang sudah berdiri, badannya tiada terluka sedikit pun. Ternyata dalam pertarungan itu mendadak Hoan Tiao Hiat di lututnya linu kesemutan, tanpa sebab dia tersungkur jatuh. Tapi luakangnya memang cukup tinggi, begitu diakerahkan hawa mumi, Hiato yang tertotok seketika bebas dan lancar. Sudah tentu Siang Tihang jauh lebih angkuh dan tahan gengsi dibanding Bun Seng Liong, meski hati curiga, tapi malu kalau mau bilang ada orang membokong dirinya, padahal siapa pembokong juga dia tidak tahu. Apalagi dia juga tahu pembokong itu memiliki kungfu lebih tinggi, bila dia membongkar perbuatan orang, kemungkinan tidak menguntungkan dirinya. Pernyataan Han Wibu memang cukup adil, di samping mempertahankan nama baik Xiang Ti Hong, secara halus pula mengusir dirinya. Betapapun gusar dan penasaran Xiang Ti Hong, kalau lawan bersikap ramah dan sopan, terpaksa dia harus segera menyingkir dari tempat itu. Tapi sebelum berlalu pandangannya menyapu sekitarnya, tiba-tiba dilihatnya sama Hoatsu sedang sibuk mencari biji tasbihnya yang terjatuh. Tergerak hati Xiang Ti Hong, mungkin Hoshio ini yang membuat gara-gara. Magun juga sudah melihat, tanyanya, sama lo Atsu, apa yang sedang kau cari? Dua biji tasbihku jatuh, sahut sama Ho Atsu. Rentengan tasbih tergantung di lehermu, bagaimana bisa jatuh dua butir? Sama lo Atsu tertawa nyengir, katanya, kalian bertarung begitu sengit, aku ikut menjadi tegang. Sambil menghitung tasbih tanpa terasa tenagaku terlalu keras hingga benangnya putus. Untung seketika aku sadar dan lekasku sambar, tapi ada dua butir telah jatuh. Oh, masa kejadian begitu kebetulan tanya Siang Tihong? Lekas Magon memberi isyarat kepadanya, katanya, hal ini tidak boleh menyalahkan sama Hoatsu, pertarungan kalian tadi memang amat seru, tak usah gelisah akan kubantu kau mencarinya. Seorang lama kecil tiba-tiba berseru, suhu, kutemukan sebutir. Nih di pinggir kakimu. Diam-diam Magun berpikir, konon pekau lama memiliki kungfu aneh dari aliran tersendiri. Tapi kalau dia yang dituduh membokong siang tihong, aku tidak mau percaya, segera dia jemput biji tasbih itu terus diletakkan di telapak tangan sama Hoatsu, ujung jari sengaja menyentuh Lo Kiong Hiat di pusat telapak tangannya. Lok Yong Hiat memang bukan jalan darah mematikan, namun merupakan perpaduan dua jalur Xiao Yang King Meh. Jika Lo Hiat To ini tertotok dengan Jong Jiu Hoat, hawa murni bisa ludes, tidak mati juga terluka parah. Sama Lo Atsu seperti tidak menyadari maksud jahat orang, telapak tangannya tetap terpentang lebar. Dia terima biji tasbih itu dengan tersenyum, katanya, "Terima kasih." Bagi pesilat yang memiliki kungfu tinggi, membela diri dan selalu siaga adalah merupakan kewajiban dan hal itu bisa terjadi secara otomatis. Terutama dalam keadaan yang cukup menegangkan ini, demi keselamatan jiwa raga, tidak mungkin tidak berusaha menyelamatkan diri dengan kerahkan lukang. Magun bimbang, pikirnya, mungkinkah taraf kepandaian Hwasyo tua ini belum mencapai tingkatan itu? Bahwasanya dia tidak tahu kalau ada Loekion Hiat di telapak tangannya, ternyata di waktu ujung jari tangannya hampir mengenai Hiato orang baru dia mengendorkan tenaga. Tapi juga hanya dia sendiri yang maklum. Jikalau kungfu sama hoatsu memang tinggi, berarti dia mempertaruhkan jiwa raga sendiri. Magun yakin orang tidak akan berani menempuh bahaya ini pihak kerajaan sedang berusaha merangkul perkau Hoatong, sudah tentu Magun tidak berani melukai sama Hoatsu. Agaknya Siang Tihang juga tahu akan titik ini, apalagi Magun sudah mencoba kungfu sama Hoatsu, maka dia segan membuat tonar lagi. Dengan membekal rasa curiga dan bimbang, setelah basa-basi ala kadarnya, segera dia tinggalkan tempat itu. Kalau Siang Tihang pergi dengan hati tetap dirundung tanda tanya, adalah Nyehoa tertawa geli dalam hati. Dia menyingkir di samping sana di antara para penuntun keledai, siapapun takkan pernah menyangka bahwa orang yang membokong Siang Tihang adalah bocah ingusan yang masih berbau bawang ini. Di saat Siang Tihang menghamburkan amginya ke arah Honwibu tadi, diam di Amen membuat butiran tanah kecil, dengan kerosen tilan dia gunakan butir tanah itu sebagai amgi mengincar Hoan Hiat di lutut orang. Begitu menyentuh badan orang, tanah itu lantas hancur, maka amgi istimewa ini jelas takkan bisa ditemukan. Waktu itu pertarungan berjalan sengit dan tegang, pasir dan debu juga beterbangan ditambah amgi berseliweran, hingga pandangan orang banyak menjadi kabur, Lalu siapa bisa memperhatikan luncuran sebutir tanah kecil? Apalagi dalam benak Magun mengira hanya beberapa tokoh besar saja yang mampu melakukan pembokongan selihai ini, mana mungkin mencurigai Nyehoa yang dianggapnya masih kerucu ini. Pertarungan usai, keadaan pun tenang kembali, orang banyak balik ke dalam ruang pemujaan. Pihak Piao Kiok segera merayakan kemenangan ini dengan minum arak sepuasnya. Magun sendiri amat kecewa, namun lahirnya dia melayani suguhan arak dan ajak Han Wibu bicara. Han Wibu berkata, terima kasih Mat Taijin telah memberikan keadilan, orang Sihon Hon menang secara kebetulan juga, tak berani aku menerima pujian. Magun merah muka, katanya, sejak lama ku tahu kepandaian Hon Chong Piao memang lihai cukup berkelebihan untuk menghadapi kawanan begal itu, jikalau aku bantu turun tangan tentu menjatuhkan pamor Chong Piau Tau. Kenyataan memang Hon Chong Piau Tau yang menang, untuk ini harap Chong Piautau maklum akan maksudku. Tai Jin terlalu memuji. Bukan saja Tai Jin telah menegakkan keadilan, kau pun menjadi penengah, untuk ini perlu aku sampaikan banyak terima kasih, Magun tahu arti terbalik dari ucapan orang maka dia bergelak tawa untuk menutupi mimik dan sikapnya, katanya pula, tadi permusuhan lebih baik dihabiskan daripada saling dendam, maka aku mau menjadi penengah. Tapi sekarang aku tidak berpendapat begitu pula, jikalau terjadi pula hal seperti ini, kupikir aku takkan berpeluk tangan saja. Terima kasih akan maksud baik Taijin. Dalam beberapa hari ini, yakin rombongan Bun Seng Liong dan Siang Tihang takkan berani putar balik lagi. Beberapa hari ini mungkin tidak, tapi beberapa hari kemudian kukira sukar diramalkan. Dan lagi bukan mustahil ada rombongan begal lain yang juga mengincar barang kawalanmu. Dengan bekal kungfumu mungkin mampu bertahan, tapi kalau musuh terlalu banyak, betapapun kau harus berhati-hati. Walau aku tidak bisa membantu kau, tapi tambah satu tenaga juga lebih baik, karena itu bersama Ciu Jan, kami bermaksud seperjalanan dengan kalian. Hingga di Jik Han Wibu kaget, katanya, mana berani aku menunda perjalanan kedua Taijin. Obat-obatan ini akan diserahkan ke pihak Okehek Cobeng bukan? Betul, Perkau ho atong titip padaku supaya mengawal sendiri barang-barang ini. Untung sama ho atsu ada di sini bisa menjadi saksi. Hari Chong tahu, jangan salah paham, ucap Magun tertawa lebar. Bukan aku tidak percaya keteranganmu, maksudku bahwa akari pergi ke Okehek Cobeng dan pasti lewat Jek Tatbok. Kebetulan kita akan seperjalanan. Tujuan kami lasa juga harus lewat Jek Tatbok. Boleh nanti kita berpisah di Jik Perjalanan dari Jik ke Okehek Cobeng jauh lebih aman. Obat-obatan yang kami bawa ini terlalu berat. Menuntun keledai sehari paling harus menempuh HMA puluhan li. Kalian punya urusan dinas penting, mana boleh seperjalanan dengan kami. Demi kawan berkorban sedikit juga tidak jadi soal, urusan dinasku tidak mendesak. Kecuali kau tidak pandang aku sebagai teman, Matai Jin sudi bersahabat dengan aku, sungguh patut aku berbangga. Tapi hubungan pribadi mana boleh mengabaikan urusan dinas? Kuda kalian bisa berlari cepat, kalau berjalan dengan kami lambat-lambat, kalau urusan dinas sampai terbengkalai, terus terang tak berani aku memikul dosanya. Terus terang, kami hanya akan mengantar kado saja ke Lhasa. Hei Taijin juga tidak menentukan batas waktunya kapan kami harus serahkan kado itu. Jadi kalau dibandingkan, keselamatan barang kawalan kalian jauh lebih penting daripada urusan dinasku, bila hal ini kulaporkan kepada Hei Taijin, bukan saja tidak salah, pasti mendapat anugerah dan bukan mustahil pangkatku bisa dinaikkan tiga tingkat malah. Dalam hati, Han Wibu amat gelisah, Sikapnya juga kelihatan bingung, katanya, mata izin, aku jadi tidak mengerti, aku mengawal barang mana mungkin lebih penting dari urusan dinas kalian malah. Magun tiba-tiba merendahkan suara berbisik, komplotan pemberontak dari Xiao Kim Juan itu konon sekarang sembunyi di daerah Jitatbok, masa kau tidak tahu. Aku tinggal di kota raja dan jarang keluar pintu, mana mungkin bisa tahu rahasia ini lapi. Ya untung kami hanya lewat Jek Tatbok, kan tidak usah memasuki pegunungan. Memangnya mereka tidak bisa turun gunting melakukan pembegalan? Obat-obatan ini bila terjatuh ke tangan mereka, manfaatnya tentu amat besar. Kalau sampai terjadi peristiwa begitu, mana berani aku membuat Taijin berdua tersangkut? Bekerja demi baginda, mati pun tidak menyesal apalagi membantu sahabat seperti dirimu, sesama kawan kan pantas kalau saling bantu. Han Wibu adalah orang yang amat teliti dari cerdik, mana dia tidak tahu maksud orang? Dalam hati dia berpikir, bantuan itu jelas palsu atau pura-pura belaka, yang benar adalah hendak mengawasi diriku. Sayang sebelum ini aku sudah berjanji dengan Leng Tiat Jiao untuk menyerahkan obat-obatan ini di suatu tempat, Umpama sekarang sempat kukirim kabar supaya diaturun gunung membegal obat-obatan ini juga tidak keburu lagi. Bagaimana baiknya? Bagaimana Chong Piao tahu? Kau khawatir kepandaian kami rendah, tidak bisa membantu malah menjadi beban kalian saja? Tercekat hati Han Wei Bu, dia sudah curiga kepadaku, kalau kau tetap menolak kehendaknya urusan pasti runyam terpaksa dia berkata, Mata izin, Harap jangan kecil hati, aku hanya khawatir mengganggu urusan dinas kalian. Bahwa Tai titik judi membantu kami, wah sungguh terima kasih sekali. Bila menghadapi kesulitan, kita akan keluarga sepenanggungan. Hanf Chorik Piau tahu, kenapa kau begini sungkan? Baiklah demi menambah rejekimu dan aku bisa naik pangkat, nah mari kita habiskan secawan arak. Sengaja Han Wibu buhabiskan secawan arak besar lalu pura-pura sinting, katanya sambil melecatkan lidah. Sayang di sini tidak ada ikan bandeng. Kalau ada semangkok kuah bandeng sayur asin, wah sungguh nikmat. Seingatku tahun lalu hampir saja lidahku kaku waktu minum-minum kuah bandeng sayur asin sambil minum arak. Han Chong Piau tau, silakan istirahat, ucap Magun. Sama loat Sumenimrung Han Chong Piau tau. Kau teramat lelah, tidur di lantai mungkin mengganggu kesehatanmu, silakan tidur di kamarku saja. Han Wibu berkata, kalian tidak usah repot. Hwesyo tua, kau ini tuan rumah, mana boleh aku merebut sarang tidurmu? Oh, Chiok Heng di manakah simpan peti yang berisi jin Song? Ada di kamar tamu, sahut Chiok Kian Chiang. Memangnya Tio Toa terluka, sepantasnya aku menengok keadaannya, demikian gerutu Han Wibu. Buru-buru Cholkyanci yang hendak memapahnya, Han Wibu mengibaskan tangan, katanya gusar, kau kira aku tidak berguna? Kau adalah wakilku, sepantasnya kau melayani kedua Taijin ini. Sembari bicara diam-diam dia memberi tanda lirikan kepada Nye Nyeohoa tertegun, lekas dia mengerti, katanya, Tio Toa Asyok amat baik terhadapku biar aku pun ikut menengoknya, lalu dia mengikuti Han Weibu ke dalam, ternyata Han Weibu tidak merintanginya. Bahwa Han Weibu melarang Chiu Kian Chiang mengantarnya, khawatir menimbulkan rasa curiga magun, dikira diam-diam mereka berunding untuk menghadapi perkembangan selanjutnya, kalau masuk bersama Nye Ohok A, yakin magun tidak akan banyak curiga terhadap anak tanggung. Tanyana, dugaannya justru meleset. Mahal sejak tadi Magun memperhatikan -O -O A, tidak percaya bahwa N.I.O.H.A. anak miskin biasa. Kini Han diam saja N.I.O.H.A. ikut masuk, meski diam saja, tapi Magun merasa curiga, pikirnya, entah intrik apa yang dilakukan Han dengan bocah ini, mungkin hendak mengerjai aku? Tapi sebagai seorang yang punya kedudukan tak enak aku cari alasan untuk ikut masuk atau berusaha mencuri dengar pembicaraan mereka, maklum Magun adalah wakil komandan Gilim Kun, yang terluka hanyalah seorang penuntun keledai adalah wajar kalau Han Wibu memperhatikan kesehatannya karena dia bekerja untuk Tinwan Wan Piao Kiyok. Nye masuk di belakang Han Wibu, ternyata penuntun keledai itu sudah tidur pulas dan menggeros keras. A tertawa, katanya, di luar terjadi keributan segaduh itu, ternyata dia bisa tidur sepulas ini. Han Wibu berkata perlahan, jangan mengusiknya, ada persoalan penting ingin kubicarakan dengan kau. Mencelos hati A, katanya, silakan Chong Piao tahu memberi pesan. Jangan sungkan. Nama baik Tinuan Piao Kiok bisa dipertahankan adalah berkat bantuanmu, Aku belum sempat mengucap terima kasih kepadamu. N.I.O.H.A. kaget, pikirnya, Han Wibu ternyata seorang ahli, pandangannya pun tajam. Kukira tiada orang yang tahu perbuatanku, ternyata tidak luput dari matanya. Bahwa bantuannya secara rahasia terbongkar oleh Han Wibu, sesaat lamanya N.I.O.H.A. kebingungan, harus mengaku atau mungkir, sebelum dia buka suara. Han Wei sudah berkata pula di samping telinganya perlahan, "Adik cilik, hari ini kau membantu kami. Tak perlu aku berpura-pura terhadapmu lagi. Ada sebuah persoalan penting, ku harap kau suka membantu." Membara, jiwak Satriayan Yan Ohok, "A, ah, katanya, 'Terima kasih, Chong Piao, to sudi anggap aku sebagai teman. Ada tugas apa? Bila mampu melakukan, pasti tidak kutolak, Silakan Cong Piao tahu katakan saja. Terus terang, separuh dari bahan obat itu akan kuserahkan kepada laskar rakyat. Kedua perwira itu bilang mau ikut aku pergi ke Jik Tatbok, tujuannya jelas hendak mengawasi gerak geriku. Kuharap kau bantu aku menghadapi mereka. Tidak sukar menghadapi mereka, aku khawatir kau akan terlibat dalam persoalannya. Kau boleh berusaha memancing mereka pergi dan hajar saja biar babak belur, asal tidak di hadapanku. Walau mungkin mereka curiga bahwa aku yang keladinya, tapi urusan sudah terlanjur sejauh ini, aku juga tidak perlu takut menghadapi urus. NIYOHA berpikir sejenak, segera dia maklum duduk persoalannya, katanya, "Betul. Akal bagus. Mereka adalah perwira tinggi Gilimkun." Kalau sampai dihajar oleh anak miskin macamku ini demi gengsi dan kedudukan jelas takut diketahui orang, saya umpama orang bisu minum obat, baik tidak bisa mengeluh. Cuma dengan care apa aku harus memancing mereka, terserah kepadamu. Sepanjang jalan boleh kau bekerja menurut situasi, yakin pasti ada care dan kesempatan. Tengah bicara tiba-tiba, terdengar suara ringkik kuda di luar. Dua ekor kuda kedengaran berjingkrak-jingkrak. Magun sedang bingung dan mencari akal dan alasan bagaimana supaya tidak merendahkan derajat mengawasi gerak-gerik mereka. Baru saja dia dapat akal, kamar mandi tentu terletak di belakang kuil. Aku pura-pura buang air kecil dan cuci tangan. Pasti akan ada kesempatan mencuri dengar pembicaraan mereka, tapi sebelum dia buka suara, didengarnya kuda meringkik dan berjingkrak di luar. Karuan magun kaget, kedua ekor kuda mereka dilepas bebas makan rumput di luar kuil. Dia kenal betul suara ringkik kuda mereka, juga maklum akan tabiat tunggangannya dari suara ringkik, dan kakinya seperti ada seorang asing duduk di atas punggungnya kuda itu tidak menurut perintah. Tergerak hati Magun dan Ciu Jan, tanpa berjanji keduanya lantas berlomba lari keluar, tampak seorang pemuda menunggang seekor kuda serta menuntun kuda yang lain. Karuan Magun Gusar Kontan dia menyambit dengan sebat tangkong piau seraya membentak, maling cilik dari mana berani beroperasi di depan Matu Chuan Besar, mencuri kuda tunggangan Gi Kim Kung kami. Pemuda itu memegang seutas cambuk lemas, memang itulah senjata yang selalu dibawanya, kini diagunakan sebagai cambuk kuda. Bila kong Piao itu meluncur tiba, si pemuda ayun cambuknya menggelung, kong Piao itu tergulung lalu ditimpuk balik. Karuan Ngagon terkejut, batinnya, kungfu bangsa cilik ini ternyata tidak lemah. Pemuda itu bergelak tawa katanya memang betul aku ini maling kecil kalian begal besar merampok barang kawalan Piao Kio, aku maling cilik tidak berani merampok, terpaksa jadi maling cilik mencuri koda kalian pembesar yang banyak duit ini. Senjata rahasia Magun memang tidak mengenai si pemuda, tapi untuk mematahkan serangan Kong Piao itu si pemuda dipaksa menggerakkan sebelah tangannya maka seekor kuda lain yang dituntunnya terpaksa harus dilepas. Mendengar panggilan Seng Majikan, Kuda itu segera putar balik. Kuda tunggangan Magun dan Ciujan adalah kuda pilihan dari barat yang banyak terdapat dalam pasukan Gilimkun. Setiap orang harus bertanggung jawab kepada kuda tunggangan sendiri dan tidak boleh hilang. Karuan kedua orang ini gusar dan gugup dan dua orang satu kuda mengejar dengan kencang. Sambil mengejar tidak henti-hentinya mereka menimpukan senjata rahasia, walau tahu serangan mereka takkan mampu melukai pemuda itu, sedikitnya dapat menghambat larinya kuda. Mendengar ringkik kuda di luar, Nyehoa yang masih berada di kamar amat girang di samping kaget dari suara orang di luar dia tahu. Pencuri kuda itu bukan lain adalah pemuda cakap yang pernah menolong dirinya mengalahkan si Cheng, Situ dan Go Kuan waktu masih di Xiao Kim Juan dulu. Agaknya Tian memang maha adil. Han Chong Piao tahu, kini tak usah aku mencari akal lagi. Temanku sudah memancing pergi mereka. Sekarang juga aku akan susul ke sana membantunya. Tapi selanjutnya mungkin aku tidak akan kembali, harap Chong Piao tomaafkan maafkan dan terima kasih, secepat angin dialari keluar. Nye kembangkan Ginkang, berlari pesat di permukaan salju. Untung tapak kuda meninggalkan bekas yang jelas di permukaan salju. Nyehoa terus mengejar menurut jejak kuda. Kedua ekor kuda itu adalah kuda pilihan yang dapat berlari kencang, walau ginkangnya tinggi mana mampu Nyehoa mengejarnya? Tapi besar harapannya menemui pemuda cakap itu, meski tahu takkan mampu mengejar, dia tetap genjot langkahnya. Kejar punya kejar, mereka sudah berlari sekian lama dan jauhnya. Magun berdua masih terus menyerang dengan senjata rahasia hingga akhirnya amgi mereka habis. Kekuatan lari kedua ekor kuda itu berimbang, pemuda itu menunggang seorang diri, jelas bebannya lebih ringan maka larinya lebih pesat. Lama kelamaan Magun menjadi patah semangat, bentaknya, "Maling cilik, kalau berani sebutkan namamu." Dia kira setelah berhasil mencuri kuda pemuda itu tentu segera lari menyembunyikan diri. Tanya siapa namanya hanya untuk melampiaskan penasaran hatinya. Tak nyana mendadak pemuda itu memperlambat lari kudanya malah katanya tertawa dingin sambil menoleh, "Kalau berani boleh kalian kejar kemari, kalian tidak setimpal jadi temanku, kenapa harus memperkenalkan nama segala?" "Bagus," bentak Nagun, "Kalau berani jangan lari." Mari kita tentukan siapa jantan atau betina. Di sini bukan tempat untuk berkelahi, kalau berani boleh kejar aku, entah kapan bila hatiku merasa senang, saat itulah aku akan bermain-main dengan kalian. Sekarang aku sih masih ingin lari saja. Magun murka, peduli apa yang dikatakan benar atau tidak, dia terus mengejar kencang. Ternyata pemuda itu memang bermain-main menggodanya, tiba-tiba diperlambat, bila jarak sudah agak dekat dia pecut kudanya hingga kabur lebih cepat dan meninggalkan mereka jauh di belakang. Tanpa terasa pemuda itu tujukan kudanya ke tempat yang berbahaya, kedua samping dia pit dua bukit yang menjulang tinggi, timbunan salju tinggi mencegat jalan, di sebelah samping kiri adalah lembah yang dalam sekali. Magun sudah kegirangan, kau sendiri membawa kami ke jalan buntu, Mau lari kemana pula kau? Ternyata si pemuda juga menghentikan kuda, melompat turun, katanya dengan tertawa, tempat ini kurasa cukup baik untuk berkelahi, kalian boleh maju bersama Ciu Jan berkata, menyembelih ayam masa perlu pakai golok besar. Mato aku, biar aku bekuk maling cilik ini, maklum Magun adalah wakil komandan Gilim Kun, atasan Ciu Jan, demi mempertahankan kedudukan dan gengsinya, maka Ciu Jan merasa berkewajiban menampilkan dirinya. Bagus, kau harus hati-hati, ujar Magun. Taraf kepandaiannya lebih tinggi, tadi dia melihat pemuda ini seperti memiliki kungfu tinggi, dalam hati sudah waspada khawatir Ciu Jan bukan tandingannya. Tapi Ciu Jan orangnya kasar, berangasan lagi, dia merasa jengkel karena merasa dianggap rendah oleh Magun, Seret dia cabut ke golok serta berseru, Mato aku tak usah khawatir, maling kecil seperti ini memangnya aku tidak mampu membekuknya. Pemuda cakap itu tertawa, katanya, kau sendirian tidak akan mampu menyentuh aku, majulah bersama supaya aku tidak membuang waktu. Ciu gusar, bentaknya, maling pongah, kalau tidak ku sembelih kau, aku bersumpah takkan mau jadi manusia, sekali serang beruntun tiga bacokan mematikan. Ciu adalah jago kosen yang mewarisi Ban Liong Tu, serangannya itu dinamakan Hun Mo Semba, satu jurus tiga gerakan, setiap gerakan mengandung tiga pembahan pula, setiap menghadapi musuh perubahan boleh dilakukan menurut situasi. Musuh yang bertaraf rendah pasti takkan mampu meloloskan diri dari serangan tiga jurus golok selebat hujan badai ini. Ternyata si pemuda cakap berdiri santai, katanya tertawa, oho, hanya kepandaian cakar kucing begini saja, sembari bicara seperti tak acuh cambuknya disapukan keluar. Golok ciujan membacok miring, dari gerakan kosong menjadi serangan sungguhan, yang dibabat adalah pinggang, Ujung golok mengancam ihgihiat di bawah ketiak pula. Satu jurus tiga gerakan ternyata isi kosong mengandung perubahan yang tak teraba. Memang sukar dilayani tak nyana permainan pecut dari pemuda cakap itu ternyata jauh lebih aneh dibanding permainan goloknya. Di saat sinar golok menyambar dan bayangan cambuk bergerak, tampak dia menggunakan koai bong huan sin ular sanca membalik badan. Sret, cambuk lemasnya melingkar bundar laksana naga menari di udara, seperti angin lesus saja menyapu, pundak kanan Ciujan telah dipatahkan. Karuan Ciujan kaget, baru sekarang dia insyaf pemuda yang dihadapi ternyata adalah lawan yang tangguh. Tapi dia berpengalaman menghadapi musuh tangguh, meski kaget dia tidak gugup hebat sekali dia membungkukkan tubuh memperkokoh kedudukan, Goloknya segera diubah menjadi jurus Liao Tian, Sinar golok laksana rangkaian rantai perak menggubat di atas kepalanya sehingga cambuk kecil pemuda cakap itu tak mampu melukai dirinya. Gerak tubuh pemuda itu teramat cepat. Cambuk lemas membalik terbang, kakinya bergerak dengan tujejit singpo. Tubuhnya seringan angin menghembus. Orang dan cambuknya mendadak berkisar ke belakang ciu jan. Awas! Belakangmu Ciu Tuako lekas magun berseru memberi peringatan Untung mendapat peringatan magun begitu merasa sambaran angin di belakang Lekas Ciu Jan gunakan hotel Yong, naga mendekam di tanah Sekuatnya dia tarik diri menekuk pinggang merebahkan badan Cambuk lawan menyambar lewat di atas punggungnya, tapi gerak dan keadaannya sudah runyam Cepat sekali pemuda cakap juga sudah membalik tubuh mengembangkan Jai Hang Sian Ou disusul. Hun Leong Tiao Bwe dan Kim Beng Janji, tiga jurus serangan cambuk beruntun. Sekaligus pemuda cakap mengembangkan kesehatan gerak tubuh disertai serangan cambuk yang lihai, jadi tiga kali putar tiga jurus serangan lihai, memelit kepala, menyabet pinggang dan berkisar dengan kedua langkah sejurus lebih gencar dari jurus yang lain, sehingga Ciu Jan dicecarnya mencak-mencak seperti kera mencium terasi. Melihat Ciu Jan bukan tandingan si pemuda, Magun berteriak, Ciu to aku, mundurlah kau biar aku bekuk, belum habis dia bicara, keret punggung Ciu Jan sudah termakan cambuk, robekan baju Ciu Jan tampak beterbangan, punggung pun tampak merah sejalur. Untung kulit punggung ciu jan keras dan tebal, namun cambuk itu pun cukup membuatnya menjerit kesakitan. Robohlah kau, bentak pemuda cakap. Cambuk lemasnya tiba-tiba diturunkan terus menyapu datar dari bawah. Tiba-tiba terdengar kering dekala cambuknya hampir menyapu roboh ciu jan. Ternyata magun memburu tiba menjentik ujung cambuknya. Kecepatan gerak tubuh magun ternyata tidak kalah dibanding pemuda cakap. Ciuto to aku, seru Magun, minggirlah istirahat, biar ku bekuk bocah ini, melihat kepandaian si pemuda cukup tinggi, dia juga tidak yakin dirinya pasti menang, maka nada suaranya sedikit bimbang tidak segalak tadi. Pemuda cakap tertawa, katanya, sudah, kalian maju bersama, kenapa tidak mau dengar nasihatku, sehingga temanmu kena ku hajar, tapi sekarang juga belum terlambat. Kalau kau mampu mengalahkan sepasang tangan kosongku, boleh nanti kau membuat lagi. Demikian damperat Magun. Dengan tangan kosong ternyata dia layani serangan cambuk si pemuda. Sebagai wakil komandan G.I.M. Kun, kepandaian Magun jelas lebih tinggi dari Ciujan. Jan. Pemuda cakak bergerak lincah mengelilingi gelanggang, dengan jurusin Liang Jip hei, ujung cambuknya menegang terus melingkar menyapu dari tiga arah kepada Magun, ujung cambuk dapat digunakan menotok hiato, juga dapat berubah setiap saat untuk melilit leher Magun, bila leher terjirat napas putus tentu jiwa melayang. Magun mendengus, serunya, permainan cambukmu amat keji, memangnya kau dapat berbuat apa terhadap orang Shima, sekali raih dia sambar cambuk lawan. Cambuk lemas yang menyapu ini bergerak laju. Ternyata Magun tidak kalah cepat, sebelum cambuk menyentuh badannya, kedua pundaknya tampak bergerak, ujung kaki menjorok ke depan secepat angin lesus tubuhnya berputar keluar menempel cambuk orang. Serangan cambuk si pemuda yang aneh dan keji ini ternyata tidak mengenai sasaran, ujung cambuknya masih beberapa dim di samping badannya tapi jari tangannya juga mencengkeram tempat kosong, cambuk lawan tak mampu direbutnya. Begitu cambuknya luput mengenai sasaran, sebat sekali pemuda cakap sudah pindah posisi, selebat hujan kembali dan menyerang dengan wihang sawiap, ser, ser, serujung cambuknya mendesis keras, bayangan cambuknya berkelebat di empat penjuru seperti membungkus badan magun. Melihat serangan cukup deras, tak berani magun merebut cambuk orang secara kasar, lekas diakerahkan tenaga pinggang, dengan yang cucau anhun, Burung walet menyelinap mega, tubuhnya melambung setombak ke udara turun di belakang si pemuda cakap, telapak tangan kanan sekalian membelah turun. Bahwa cambuknya mengenai tempat kosong, pemuda cakap juga sudah berhati-hati pada bagian belakang, mendengar angin menentukan arah, seolah-olah tumbuh metu di belakang kepalanya, secara tepat cambuknya menyambar ke tempat magun berpijak. Cepat laksana kilat, peluang tiada, Cambuk panjang lengan pendek. Jikalau magun tidak segera mengubah permainan dan tetap menubruk turun, kemungkinan sebelum telapak tangannya mendarat di tubuh lawan, tubuhnya sudah terbelit cambuk lebih dulu. Padahal dalam saat genting dan terjepit, demikian jelas dia tidak akan sempat berkelit. Sekali dia mundur, pemuda cakap itu berbalik, punya peluang balas menyerang. Jelas, magun tidak mampu mendekati lawan sementara senjata musuh panjang bila kesempatan lenyap, maka tenaganya akan sia-sia dan terbuang percuma. Kungfu, magun memang luar biasa, pengalaman tempurnya juga amat luas. Dalam detik yang kritis itu, dia dapat mengambil keputusan menurut situasi. Mendadak, dia memberatkan badan terus menggunakan tipan kio, gerakan tubuh membungkuk sehingga tubuhnya hampir menyentuh bumi. Maka cambuk melesat lewat menyerempet baju punggungnya, namun sedikit pun dia tidak kurang suatu apa. Sigap sekali, sebelum lawan menarik cambuk lemasnya, Magun sudah menerobos maju sambil badan membungkuk, sementara punggung telapak tangannya menyangga cambuk, telapak tangannya menepis tegak membelah masuk, seperti hujan badai laksana amukan gelombang, ternyata dia sudah kembangkan serangan terbuka yang mematikan. Kepandaian kedua pihak setanding sama kuat magun mengembangkan Hong Jiu PC K2MC rangsak dengan kecepatan dan landasan tenaga hebat sehingga angin menderu kencang menggebu ke arah musuh. Ternyata kepandaian pemuda cakap juga bukan main lihainya, cambuk lemas itu dapat dibuat kaku dan lurus seperti sebatang tongkat, gerakan cambuknya juga mengundang damparan angin kencang. Begitu mundur sigap sekali sudah menerjang maju pula, dia pun melancarkan permainan cambuknya yang aneh, maka seperti berlomba mengadu kecepatan serang menyerang ini berlangsung dengan sengit. Seratus jurus telah tercapai, mau tidak mau kedua orang sama kaget. Pemuda cakap berpikir, agaknya aku terlalu pandang enteng musuh. Setelah Pak Kiong Bong mampus, dalam kalangan Gilim Kun masih ada juga jago sekosen ini. Kalau tahu begini seharusnya aku mengajak teman untuk membantu. Demikian pula Magun juga terkejut, pikirnya, betapapun aku ini adalah wakil komandan Gilim Kun, kalau seorang maling cilik pun aku tidak mampu mengalahkan, bila tersiar di luar bukankah bakal ditertawakan orang? Untung Ciu Jan sudah kecundang oleh bocah ini, Kejadian yang memalukan jelas takkan diceritakan kepada orang lain. Tapi sejak hari ini, bagaimana juga dia pasti akan memandang rendah diriku. Ciujan sudah beristirahat dan sedikit pulih tenaganya, katanya. Setelah menjemput goloknya pula, waktu sudah mendesak, kita harus lekas bereskan bocah ini. Baiklah, sahut Magun Tawar, pemuda cakap tertawa besar, katanya, "Kan sudahku suruh kalian maju bersama." Kenapa harus pakai alasan segala, lahirnya dia bersikap tak acuh, padahal dalam hati mengeluh, maklum kepandaian Ciu Jan memang lebih rendah namun juga terhitung jago lihai. Sekarang dia hanya setanding dengan Magun, bila lawan ditambah satu musuh, jelas dirinya berada di pihak yang dirugikan. Merah muka Magun, bentaknya, bangsat kecil, kemarian di depan mata, masih berani bertingkah, Tenaga dikerahkan, pukulannya semakin gencar lagi. Ciu bantu menggempur dari pinggir, goloknya diputar sekencang baling-baling yang dicari setiap lubang kelemahan musuh. Bertempur beberapa kejap, pemuda itu sudah mulai kendor gerakannya. Tenaganya sudah berkurang, gerak dan permainan cambuknya sudah tidak selincah tadi. Tengah dia terjepit, tiba-tiba didengarnya seorang tertawa dingin. Dua mengeroyok satu, huh, tidak tahu malu, apalagi kalian kan perwira tinggi dari Gilin Kun. Magun berpaling, dilihatnya Kacung Cilik Tinuan piawok-kiok itu menggendong sebuah kantong kulit dan menjinjing sebuah buntalan tengah berlari bagai terbang di tanah pegunungan yang tidak rata. Magun kaget pikirnya, memangnya aku sudah curiga bocah ini bukan orang biasa, ternyata memang dia memiliki kepandaian yang tinggi. Kali ini aku betul-betul terkelabui. Ciu membentak, bocah busuk, kau tidak terima, boleh maju sekalian. Nyehoa tergelak-gelak, katanya, memangnya, kalau tidak ingin berkelahi dengan kalian, buat apa jauh-jauh aku menyusul kemari, tapi aku sih tidak ingin memungut keuntungan percuma. Saudara ini silakan minggir dan istirahat. Aku punya permusuhan dengan kedua cakar alap-palap ini, Jikalau mereka kau bunuh, selanjutnya aku takkan bisa membuat perhitungan dengan mereka, sembari bicara sekenanya dia raih dua butir batu terus di jentiknya. Magun dan Ciujan sedang melabrak pemuda cakap, jelas tak sempat menghadapi serangannya, terpaksa mereka melompat menyingkir. Ada kesempatan, segera pemuda cakap menarik cambuk melompat keluar kalangan. Cepat sekali Niohoa sudah menggantikan kedudukannya menghadapi kedua perwira Gilimkun ini. Magon membentak, "Kau menantang kami berdua lahirnya dia membentak menjaga gengsi, padahal dalam hati dia sudah keder dan mengharap Niohoa menantang mereka berdua maju bersama." Betul, ucap -O -O a "Kalian sudah bertempur satu babak, bila satu lawan satu bukankah aku mengambil keuntungan?" khawatir pemuda cakap itu tiba-tiba membokong di mereka. Bertarung, Magun berpikir biarlah Ciu bersiaga di pinggir karena mengawasi orang, kepandaian kacung ini kelihatannya tidak rendah, namun dia yakin kepandaiannya juga tidak banyak berbeda dengan pemuda cakap, betapapun dirinya masih kuat menghadapinya. Tapi dia juga khawatir Ciu bukan tandingan pemuda cakap. Walau tenaga pemuda itu sudah banyak terkuras, khawatir yang ini berpikir yang itu, berpikir yang itu khawatir yang ini, sesaat dia bimbang. Nyohoa seperti tahu pikiran orang, mendadak dia menurunkan kantong kulitnya dilempar ke arah pemuda cakap, katanya, sekantong arak anggur ini, sengaja ku bawa untuk kau minum. Pemuda cakap menerima kantong itu, katanya, tidak usah tergesa-gesa, setelah kau bereskan kedua cakar alap-alap ini, nanti kita rayakan bersama dengan menikmati arak ini. Seolah-olah dia sudah memastikan bahwa Magun dan Ciujan pasti kalah, tapi secara langsung dia pun telah memberi pernyataan bahwa dirinya tidak akan ikut campur. Nyehoa tergelak-gelak, katanya, nah sudah dengar kalian, temanku ini tidak akan bertindak seperti kalian yang tidak tahu malu. Kalau sudah bilang tidak akan memungut keuntungan ya tidak. Cuan pembesar, di tengah jalan kemarin bukankah kalian hendak menghajar aku? Kenapa sekarang berpura-pura? Hayolah tak usah sungkan, silakan maju. Magon membentak, baik, kau sendiri yang ingin mampus tangan kanan menjaga badan, Dua jari tangan kiri menotok hiato Niyohoa. Niyohoa menekuk sebelah lutut menggeser langkah, berkelit sambil balas menyerang. Dua telapak tangan beradu, biang, Niyohoa tergeliat magun mundur dua langkah. Tapi ujung jari magun menyerempet walau tidak menotok hiato, tapi menggores sobek bajunya. Sebetulnya luakang magun setanding dengan Niyohoa, tapi setelah dia bertarung satu babak, tenaganya sudah berkurang, namun pengalaman tempurnya jauh lebih luas. Demikian pula dalam permainan pukulan dia juga masih lebih unggul dari Nyoha. Sebelum lawan berdiri tegak, Nyoha sudah bergerak dengan jurus cap jipelian, orangnya belum maju tapi kakinya sudah tiba lebih dulu, yang ditendang adalah selangkangan magun. Diam-diam magun girang, pikirnya, pengalaman tempur bocah ini masih cetek, rangsakan yang terburu nafsu begini, kapan kau takkan kukalahkan sigap dia miringkan rubuh, telapak tangannya menebas lutut Nyehoa. Di luar dugaan tendangan Niyohoa ternyata serangan gertak sambal belaka, mendadak tubuhnya mencelat ke atas kedua telapak tangannya sudah memukul ke muka Magun, sudah tentu Magun tidak berani menangkis, dia berkelit pula. Brad kali ini Nyehoa berhasil merobek pakaiannya. N.Y.O.H.A. membentak, masih ada satu, kenapa tidak maju sekalian? Takut kubunuh ya? Jangan takut, aku tidak akan mencelakai jiwamu. Ciu Jen tidak tahu kalau N.Y.O.H.A. amat lihai, dia kira dalam 3-4 gebrak Magun pasti sudah berhasil merobohkan dia, jadi yang diawasi justru pemuda cakap. Kenyataan Magun tidak mampu membereskan kacung cilik ini, dirinya ditantang pula memangnya dia berangasan, mana tahan sabar segera dia ayun golok seraya membentak. Bocah bagus, kau ingin lekas menghadap giam loong, biarlah tuan besarmu kirim kau ke sana. Baik, ujaran Yehoa tertawa. Buktikan saja surat undangan Giam Laong bakal dikirim kepada siapa, Ciu Jan menubruk sambil layun golok dengan jurus Hun Mo Sembu, sinar goloknya berkilauan membungkus seluruh rubuh Nye Hok A, sekaligus mengincar atas, tengah dan bawah tubuhnya. Hun Mo Sembu adalah jurus golok perguruannya yang terlihai, serba lengkap dan mumi, banyak variasinya pula, jurus serangan yang paling cocok untuk mengatasi kepandaian lawan. Seperti yang telah dilaksanakan terhadap pemuda cakap tadi, terhadap Nyehoa kembali diagunakan jurus ini dalam gebrakan pertama. Bagus, mau adu tangan atau bertarung senjata juga boleh, aku iringi kehendakmu, seru Nyehoa. Perlu diketahui, kiam sut atau ilmu pedang Nyehoa memang sudah teramat tinggi, namun permainan pukulan tangannya justru masih cetek. Magun menyerang dengan tangan kosong maka dia tidak enak keluarkan senjata, Padahal dalam hati dia mengharap Ciu Jan lekas bergabung dengan magun menyerangnya Belum lenyap suaranya, mendadak muncul cahaya kemilau menyilaukan mata Dari dalam buntalannya Niyohoa sudah mengeluarkan pedang Hanya dalam segebrak di mana golok menyambar pedang bergerak Kontan Ciu Jan menjerit keras sambil melompat mundur tiga langkah Pakaian bagian atas tampak berlepotan darah Ternyata tangan kirinya tergores luku sepanjang tiga dim. Pemuda cakap yang menyaksikan dari luar, Arna diam-diam amat kagum dengan sejurus yang mirip Hao Yan. seketika dia mematahkan jurus Hun Mosambu Jan, dapat melukainya pula. Carry yang digunakan jelas lebih unggul, dan lihai dari Carry yang kugunakan untuk mematahkan serangan yang sama. Sungguh tak nyana di dunia ini ada ilmu pedang seaneh ini, maklum kepandaian Ciu Jan juga tidak rendah, walau pemuda cakap tadi mengalahkan dia, tapi juga 20 jurus kemudian. Magun kaget, telapak tangannya digerakkan sekencang angin, dia mencecaren Yeohoa supaya tidak menggempur Ciu Jan lebih lanjut. Kepandaiannya memang berbeda dengan Ciu Jan, begitu tenaga dikerahkan, Tenaga pukulannya memang bergulung-gulung laksana gelombang sungai, dengan sendirinya pertahanan tubuhnya juga rapat dan kokoh. Dalam waktu singkat, jelas sulit bagi Nyohoa untuk mengalahkan dia. Nyohoa tertawa manis, katanya, "Eh, eh, apa sih yang kau buat gugup? Menerima tamu juga harus ada aturannya. Setelah temanmu ini berangkat belum terlambat aku kembali melayani kau." Sret, sret. Secepat kilat ia menyerang tiga jurus, setiap jurus menyerang dari sudut yang tidak terduga oleh Magun, kini Magun harus sibuk menyelamatkan diri sendiri, mana mampu mencegat lawan pula? Sebat sekali Niyohoa mendadak melompat keluar kalangan, sinar pedangnya mencorong putih memanjang laksana. Rantai menggulung datar ke arah Ciujan. Ciujan mainkan goloknya putaran demi putaran, dengan Ban Leong Chu Hoat dia bertahan melindungi badan, jurusnya ini dinamakan Sam Choan Hoat Lun, tiga kali memutar roda. Chiu Jan kembangkan jurus ini dengan kencang, sehingga tubuhnya terbungkus rapat, seumpama disiram air juga tidak tembus, yang diharap hanya bisa bertahan beberapa kejap, hingga Magun sempat memburu datang menolongnya, sekaligus membokong pemuda dekil ini dari belakang. Robohlah kau, Nio -e -oh membentak. Seret tahu-tahu pedangnya menyelonong ke dalam tabir cahaya golok Ciu Jan. Terang, pertahanan Sam Choan Hoat Lun yang dikembangkan Ciu Jan ternyata tidak mampu menahan sejurus serangan pedang Nio -e -oh Hoa. Golok bajanya mencelat terbang ke udara, Nio -e -oh layangkan kaki menendang lututnya, seperti bola yang tertendang, tubuh Ciu Jan mencelat jatuh menggelinding ke bawah lereng. Kejadian teramat cepat, setelah Nye berhasil menendang Chiu baru Magon menubruk tiba di belakang. Kontan Nye balikan pedang seraya berkata dingin, jangan gugup dan gelisah, sekarang giliranmu, seperti tak acuh, seenaknya dia menggerakkan pedangnya, gaya pedangnya biasa dan lamban, padahal di dalam gerakan sederhana ini terkandung gerakan lihai yang tiada taranya. Umpama jarum yang tersembunyi di dalam kapas. Diartikan secara sederhana ialah mengalahkan kekerasan dengan tenaga lunak, bila sebatang jarum tersembunyi di dalam kapas, bila orang memukul kepada kapas itu, semakin besar tenaga yang digunakan, luka-lukanya pasti, makin parah. Sebagai seorang ahli silat magun tahu kelihayan jurus ini, lekas dia tarik tangan mengubah gerakan tapi cepat sekali Niyohoa sudah berputar, ser, 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 beruntun tiga kali pula dan menyerang dalam sekali tarikan napas. Kali ini dia menggunakan tenaga besar, gaya pedangnya bergerak laksana panah yang terbang di angkasa. Magun dicecam ya mundur berulang kali. Niyohoa tertawa, katanya, sekarang boleh kau tahu anak miskin. Juga tidak boleh dihina dan dianiaya bukan? Setelah begini keadaanmu, apa tidak lekas kau menyerah? Lekas berlutut dan sebah tiga kali kepadaku, nanti kuampuni jiwamu. Bangsat cilik, damprat magun kalap, biar aku adu jiwa, mendadak dia ubah permainan pukulan, tangan kanan melintang membabat laksana golok, dua jari tangan kiri terangkap tegak, di tengah sambaran pukulan tangan dan sinar golok, dia mencari peluang untuk mengincar Hiato Niyohoa. Dia bertangan kosong, kini kedua telapak tangannya dia gunakan sebagai senjata. Tangan kanan bergerak menurut permainan Kim Najiu, ternyata dapat bergerak laksana sebatang BCNG Gatu yang terulur, tangan kiri seperti sebatang potlot baja, saban-saban menotok Hiyato mematikan, jadi sekaligus dia mainkan dua jurus ilmu silat yang berbeda dengan kedua tangan, serangannya gencar dan dekat seperti ingin adu jiwa. Keadaan sementara bertahan sama kuat, Nyohoa belum mampu mengalahkan lawannya dalam waktu singkat ini. Menonton di luar arena, pandangan pemuda cakap menjadi berkunang-kunang, batinnya, kalau tadi dia senekat ini melabrak aku, mungkin aku sudah dikalahkan dia. Didengarnya Niyohoa tertawa, katanya, aduh jiwa juga tidak berguna, mendadak pedangnya putar balik seperti arus air yang mendadak terbendung dan mengalir balik, tiba-tiba menusuk dari arah yang tak terduga Magun. Pedang panjang itu seperti benda yang, berjiwa saja, mendadak bisa lemas dan bergerak sesuka hati, lincahnya melebih ular. Terasa oleh Magun mendadak kepalanya silir dingin, Ternyata separuh rambutnya sudah tercukur oleh tabasan pedang, rambutnya bertaburan di tengah sambaran pedang. Pemuda cakap bersorak sambil bertepuk tangan, Hi, kenapa kau berbuat senakal ini? Jelek-jelek dia itu seorang pembesar, mana mau menjadi Hwasyu? Kenapa kau mencukur rambutnya? Memang beralasan, ucapan Yehoa. Baiklah, dia punya mata, tapi seperti buta, Biarlah aku mencukur seluruh alis matanya supaya lebih melek matanya, yakin kau pasti setuju dengan tindakanku. Kedua tangan Magun sudah melindungi muka, entah kenapa terasa sinar kemilau menyilaukan Matu hingga matanya terpejam. Karuan kejut Magun tak kepalang, lekas dia menjejak kaki bersalto ke belakang sejauh beberapa tombak, begitu tangan meraba dan Matu dibuka, telapak tangannya tidak berlepotan darah. Tadi Magun mengira kedua matanya sudah tertusuk buta, kini baru lega hatinya, tapi rasa kejut selanjutnya sungguh bukan kepalang. Karena Nyoha dapat mencukur alisnya di bawah pertahanannya yang ketat. Dalam gerakan secepat dan sesukar itu ternyata kulit mukanya tidak terluka sedikit pun, sungguh susah dibayangkan bagaimana kedua alisnya bisa tercukur begini kelimis. Tahu ilmu pedang lawan teramat tinggi dan susah dilawan, berdiri bulu keduk magun, katanya, siapa kau sebetulnya? Aku tidak bermusuhan dengan kau, kenapa menghinaku begini rupa? N.I.O.H.A. menyeringai ringin, jengeknya, memangnya belum puas dan cukup kau menindas rakyat jelata? Memangnya ada permusuhan apa rakyat yang lemah dan tidak tahu apa-apa itu dengan kau? Kenapa kau menjadi antek penjajah menindas bangsamu sendiri? Hehe, he, kau ingin mencari tahu asal usulku? Boleh, tidak sukar. Nyoha gerakan pedangnya membundar hingga Magun menyurut mundur ketakutan. Boleh kau kembali ke Xiao Kim Jewan dan tanya kepada Tang Tiong Ai dan Bun Go An -Chu atau kepada Tian Tai Siang Jin, gambarkan wajah dan bentuk tubuhku, tentu mereka bisa memberitahu kepadamu siapa aku. Seketika Magun paham, teriaknya terkesiap, kau, jadi kau, jadi kau bocah inilah yang menyamar perwira tinggi Gilim Kun di Kim Juan itu? Nyehoa tertawa, katanya, betul, ternyata kau juga pintar, sekali tebak kena sasaran. Hehehe, bukan saja aku menyaru jadi perwira kalian, aku pun menyaru jadi penunjuk jalan untuk Tinuan Piau Kiok. Kau berhasil ku kelabui, Demikian juga Han Wibu ketipu mentah-mentah. Hahaha, lucu tidak? Magun juga seorang licik dan banyak akal bulusnya. Seketika dia paham, batinnya, perkataannya ini dengan jelas untuk melindungi Han Wibu supaya tidak tersangkut dalam peristiwa ini. Tapi kenapa dia khawatir aku mencari perkara dan mengusut Han Wibu? Ah, ya, agaknya tidak sungguh-sungguh dia hendak membunuh aku. Maklum semalam Magun dan Ciu Jan berada bersama Tin Wan Piao Kiok, Bun Seng Leong melihat mereka bersama, padahal Bun Seng Liong juga bekerja untuk kerajaan secara sembunyi, jadi agen rahasia atau intel dalam istilah yang lebih populer sekarang. Jikalau mereka mendadak hilang, maka Bun Seng Leong pasti melaporkan kepada atasannya. Kalau perkaranya diusut maka Han Wibu tidak akan lolos dari kecurigaan paham akan hal ini maka dia berpikir pula, Jika kau mau membunuh aku segampang membalikan tangan. Dia sengaja hanya mencukur rambut dan alisku adalah untuk memberi muka kepadaku. selanjutnya tidak akan berani membongkar keburukan sendiri, Putar balik mencari perkara ke pihak tinuan Piao Kiok HMM. Bocah ini masih muda dari masa dia dapat memikirkan muslihat sekeji ini. Bukan mustahil Han Wibu yang memberi petunjuk kepadanya. Sambil berpikir kembali Magun sambut sejurus serangan lawan terus mundur tiga langkah. Maka didengarnya Yan Ye Ohoa berkata lebih lanjut, kalau kau tidak percaya omonganku, boleh kau kembali tanya kepada Han Wibu Hai? Bocah yang mencukur rambut dan alisku itu siapa Han Wibu pasti takkan mampu menerangkan asal-usulku tapi kemungkinan dia akan membawa kau ke daerah sekitar waktu dia bertemu aku di atas gunung. Tapi aku khawatir kau menindas dan menyiksa keluarga miskin yang tidak berdosa, maka, ace, sekarang ku cukur rambut dan alismu masih pula ingin ku korek biji matamu, ku potong lidahmu, Sembari bicara pedangnya bergerak pula seperti ular galak di depan muka Magun. Betapapun usia Nioha memang masih muda, dia hanya pikir menggertak dan menakuti lawan, tidak disadarinya bahwa ucapannya yang terakhir justru berkelebihan, seperti orang yang menggambar ular sengaja ditambahi kaki. Walau Magun tahu kalau Nioha membual, tapi dia tidak berani menggunakan badan sendiri sebagai percobaan melawan permainan pedang NYOHOA. Meski tahu NYOHOA tidak berani membunuh dirinya, tapi tak berani dia meyakini bahwa orang tidak akan melukai badannya, bukan mustahil kedua biji matanya akan ditusuk benar-benar. Semula di akhir NYOHOA tidak akan mengampuni jiwanya, maka dia bertekad mengadu jiwa Kini, setelah tahu Nye tidak akan membunuh dirinya, semangat tempurnya sudah luluh. Rasa takut memenuhi hati dan khawatir Nye melukai dirinya pula. Maka, setiap kali pedang Nye menusuk, dia mundur dan mundur terus hingga kakinya menginjak tempat kosong. Kontan, dia pun terjerumus jatuh ke bawah lereng, mengejar Ciu Jan yang telah mendahuluinya. Pemuda cakap berseru memuji. Ilmu pedang bagus. Terdengar suara kuda meringkik, daun pohon berjatuhan. Ternyata pemuda cakap sudah menjinakkan kedua kuda Magun dan Ciujan serta mengikatnya di dahan pohon. Kini melihat kedua majikan mereka menggelinding ke bawah lereng, mendadak keduanya berjingkrak-jingkrak dan meronta, ikatan tali kekang di atas pohon cukup kuat hingga pohon kecil itu tergetar hampir roboh. NIYOHOA berkata, kau menangkap kuda mereka aku malah membiarkan mereka lari sungguh harus disesalkan aku sebetulnya aku memang lebih baik membiarkan mereka pergi tukas pemuda cakap kau tak usah khawatir salju di dasar lembah cukup tebal mereka tidak akan mati jatuh ke bawah NIYOHOA seketika sadar diam-diam dia mentertawakan dirinya dia ini orang yang berpihak kepada laskar rakyat tentu dia lebih jelas dari aku tentang rahasia Han Wibu. Memangnya perlu aku memberi penjelasan ini kepadanya. Tawa pemuda cakap tampak manis seperti kembang mekar, dia membawa kantong arak yang dilemparan Yehoa kepadanya, katanya, laknyana kita akan bertemu pula di sini, kali ini kau membantu aku, sepantasnya aku menghaturkan terima kasih. Marilah kita rayakan kemenangan ini dengan minum arak. Tidak, justru kau yang membantu aku. Aku sedang bingung bagaimana memancing kedua cakar alap palap itu, kebetulan kau datang. Hektometer, sejak kita berpisah di Xiao Kim Juan, sepanjang hari ini aku amat merindukan kau, selalu aku berdoa semoga dapat bertemu lagi dengan kau. Ternyata keinginanku dikabulkan, berhenti sebentar lalu menyambung dengan tertawa, sebetulnya memang aku yang ceroboh, Sepantasnya aku sudah menduga, kau pasti akan ikut kemari. Merah muka pemuda cakap, seperti marah seperti kesal, dia melotot sekejap kepada Nio Hok A, katanya, siapa bilang aku mengikuti kau kemari, tak usah ya. Nio titik A melengak, dia tidak mengerti kenapa mendadak muka pemuda ini jengah, kenapa pula marah. Katanya Rikuh, Han Chong Piao Tau hendak mengirim obat-obatan itu kepada laskar rakyat, kukira kau pasti melindunginya diam-diam. Apakah dugaanku salah? Hitung-hitung kita sudah menjadi teman, sesama teman mengharap bisa sering kumpul, kan? Baru sekarang pemuda cakap tahu dirinya salah paham, seketika dia tertawa cekikikan, tukasnya, kau tidak salah, aku, akulah yang salah duga, mendadak tergerak hatinya, Pikirnya, sebetulnya aku bisa meloloskan diri dari kejaran kedua cakar alap-alap itu, kenapa aku justru memperlambat lari kuda hingga mereka dapat mengejarku? Mungkin tujuanku bukan menunggu mereka, tapi menunggu pemuda gagah ini? Sebetulnya aku pun kangen dan ingin bertemu dengan dia, mendadak menyadari rahasia hati sendiri, seketika makin jengah mukanya. Sudah tentu Niyohoa keheranan, Terasa kepandaian pemuda ini memang tinggi, tapi tidak punya jiwa seorang lelaki gagah. Sedikit-sedikit merah mukanya sungguh mengherankan, tapi dia memang lugu. Sesaat sukar, dia menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan, lalu dia terima kantong arak dari tangan si pemuda serta membuka tutupnya. Setelah meneguk dua teguk arak anggur, dia angsurkan kepada si pemuda. Katanya tertawa, minumlah dulu sebagai hormat. Aku tidak membawa cangkir, mari kita minum bergiliran. Lucu sikap dan mimik si pemuda waktu menerima kantong arak itu seperti rikuh, malu dan canggung, wajahnya semakin merah. Arak ini bagus dan enak rasanya, kenapa kau tidak minum tanya ye Aku tidak biasa minum arak, mungkin seteguk juga sudah mabuk, sahut si pemuda. Jangan khawatir, ini arak anggur bukan arak keras, kutanggung tanggung kau tidak mabuk, lalu Nyeohoa menyambung, minum arak juga perlu latihan seperti juga kungfu. Sam Suhoku, Tan Kha Useng, juga gemar minum arak, beliau sering bilang yang tidak suka minum arak bukan laki-laki sejati, sudah tentu ucapannya tidak boleh dibuat ukuran, tapi setelah minum arak memang mungkin bisa memperlihatkan kegagahan dan keperkasaan jiwa seorang lelaki. Mendengar NYOHOA selalu menyebut lelaki jantan segala, pemuda cakap menjadi gelisah. Pikirnya, apakah dia sudah melihat keganjilanku? NYOHOA bicara asal bicara saja. Pemuda cakap itu justru menerima dengan rasa was-was, terpaksa dia juga menenggak seteguk arak. Begitu arak masuk perut, wajahnya seketika makin merah laksana buah apel yang ranum. NYOHOA membatin ada pemuda setampan ini dalam dunia, jikalau dia menyamar jadi perempuan pasti sukar diketahui orang, tiba-tiba dia sadar pikirannya tidak benar, lekas dia melengos tidak berani menatap si pemuda. Kenapa aku punya pikiran ganjil ini demikian Nyehoa berpikir pula. Oh, betul, dia begini cakap, sikapnya juga mirip gadis yang mailman. Tanpa sengaja aku menghubungkan dua jenis orang yang sama dalam sifat. Pemuda itu mengomel, kenapa kau menatapku begitu rupa agaknya kau memang baru belajar minum arak. Tadi ku kira kau berbohong padaku. Selamanya tak pernah aku berbohong. Kalau minum lagi mungkin aku betul-betul bisa mabuk. Silakan kau minum sendiri. Di kuil lama tadi memang aku belum puas minum. Baiklah, aku tidak sungkan. Apakah Han Weibu sudah menjelaskan seluruh rahasia itu kepadamu? Dia bilang obat-obatan itu sebagian akan diserahkan kepada Laskar Rakyat Kedua pembesar itu, agaknya sengaja hendak mengawasinya. Maka dia suruh aku berusaha menghadapi mereka. Tengah aku mencari akal, kebetulan kau datang. Agaknya Han Weibu percaya kepadamu dan kau Merah pula muka si pemuda, katanya, tindak tandukmu agak aneh. Beberapa kali kau telah membantu laskar rakyat, tapi kau ingin membunuh salah seorang pemimpin besar mereka. Aku jadi bingung dan tidak habis mengerti siapa kau sebetulnya. Lapi kali ini kau telah banyak membantu aku, paling tidak selanjutnya aku boleh percaya bahwa kau bukan musuhku. Terima kasih Kasudi anggap aku sebagai teman, jadi selanjutnya kau mau memberitahu siapa namamu sebetulnya? Shiku tidak umum yaitu Shikim atau Omas. Sedan nama hanyalah simbol belaka, jago pedang nomor satu pada zaman ini Kim Tio Kliu juga Shikim, ayahnya Kim Si adalah maha guru silat yang teragung, konon beliau masih hidup sehat namun mengasingkan diri jauh di luar lautan, hidupnya sudah laksana dewa. Kedengarannya kawat kagum terhadap mereka ayah beranak. Setiap insan persilatan di dunia ini, siapa yang tidak mengagumi? Mereka, kalau aku punya kesempatan dapat berhadapan dengan Kim Tiok Liu, Kim Tai Hiap, seumur hidupku ini boleh merasa puas. Pemuda itu tertawa cekikikan, katanya, usia masih semuda ini sudah bilang seumur hidup segala Siapa tahu kelak kau pun akan memperoleh rejeki besar dalam hidupmu. Terhadap Kim Si Ilo Chiam jelas aku tidak punya harapan untuk dapat bertemu lagi. Dalam dunia dan zaman ini, Kim Tiok Liu, Kim Tai Hyap adalah orang yang paling kukagumi, asal dapat bertemu dengan beliau sudah cukup, tak berani aku mengharapkan penemuan aneh segala. Kulihat ilmu pedangmu teramat lihai, Mungkin tidak kalah dibanding Kim Tai Hyap itu. Mendadak tergerak hati, nih. Oh, pikirnya mendengar aku memuji Kim Tai Hyap, kelihatan dia amat girang. Mungkinkah dia punya hubungan famili dengan Kim Tai Hyap? Lalu berkata, "Kim Tai Hyap adalah jago pedang nomor satu yang diakui dunia persilatan. Mana berani aku dibanding beliau?" Tapi kau bilang demikian, tentu kau pernah bertemu dengan Kim Tai Hyap. Kalau Kim Tai Hiap mau mengajarkan ilmu pedang kepadaku, manfaatnya tentu berguna seumur hidup. Tapi walau aku ini tidak mahir ilmu pedang, tapi menilai bagus tidak permainan pedang orang aku masih punya sedikit kemampuan. Jurus permainan yang kau gunakan untuk mendesak magun jatuh ke jurang tadi, sukar aku membayangkan ilmu pedang aliran mana yang dapat dibandingkan kelihayannya kepandaian Kim Tai Hiap mungkin juga hanya begitu saja. Jawabnya ini agak menyimpang, bukan saja tidak mengatakan pernah melihat Kim Tio Kliu juga tidak mengatakan tidak pernah melihat Kim Tio Kliu, khawatir orang anggap dirinya cerewet, maka tak berani Nyohoa banyak tanya, pikirnya, senjata yang dipakai adalah cambuk lemas, kalau dia sana kadang keluarga Kim Tai Hiap, mana mungkin dia tidak belajar ilmu pedang? Baiklah tak usah bicara tentang Kim Tai Hiap. Selanjutnya, bagaimana tindakanmu? Setelah kau menghajar kedua pembesar itu, tentu tidak leluasa berkumpul dengan Hon Wibu. Memang aku ingin minta pendapat temu, tapi siapa namamu belum kau beritahukan kepadaku. Kau sudah tahu aku Shi Kim, selanjutnya boleh panggil Kim Toa Ko saja, kan beres? Hehe, aku bicara belak-belakan, Agaknya usiamu lebih tua, bila perlu biar aku panggil kau Niyo Toako, juga boleh kau panggil aku Kim Lote. Kalau semula sikapnya agak sinis dan kaku, kini setelah banyak bicara sikapnya kelihatan lebih akrab. "Kurasa lebih baik aku tahu namamu. Kalau orang tanya tentang dirimu, apakah aku harus bilang Kim Toako saja? Bukankah menjemukan?" Pemuda itu tertawa geli, katanya, Aku jadi takut bila kau cerewet, baiklah ku beritahu aku bernama Biki. Lalu dia mengambil ranting kering serta menggores namanya di permukaan salju. Nyehoa tertawa setelah tahu nama orang, dalam hati dan membatin, tindak tanduknya sudah mirip anak perempuan, ternyata namanya juga mirip perempuan. Agaknya Kim Biki tahu kenapa Nyehoa tertawa, namun tak enak dia memberi tanggapan, Tak urung merah pula wajahnya, katanya, waktu sudah tidak pagi lagi, hayolah kita pergi. Nanti dulu, kau belum berunding denganku, berunding soal apa? Kenapa kau lupa tanya kepadaku, selanjutnya bagaimana tindakanku? Lo, kan kau yang ingin ajak aku berunding, bukan aku yang ingin berunding denganmu. Kukira dalam hatimu sudah punya maksud, katakan saja bagaimana tujuanmu. Memang betul Aku, aku juga sedang berpikir untuk seperjalanan dengan kau, untuk kedua kali ini dia mengajukan. Permohonan ini tampak wajah Kim beki yang canggung, sesaat dia berpikir, mendadak tertawa, katanya, "Tadi kau bilang kedua pembesar itu hendak mencari perkara kepada Han Bu serta mau mengawasi gerak-geriknya, kenapa sekarang kau justru seperti mau merikuhkan aku saja? Khawatir orang menolak?" Lekas Nyoha menjelaskan, sejak kecil aku sudah kehilangan kedua orang tuaku, tanpa sanak tiada saudara lagi, seorang teman pun aku tidak punya. Kau adalah temanku yang pertama, sungguh berat rasanya untuk berpisah dengan seperti tempo hari. Melihat orang berkata setulus hati, terharu juga hati Kim beki pikirnya, wataknya ternyata mirip ayah, kepandaiannya tinggi, hatinya baik, Suka membantu orang dan supel lagi. M, ya, justru karena watak ayah itulah hingga ibu kecantol kepada ayah. Teringat akan hal ini seketika merah dan panas kulit muka. Aku bicara sejujurnya, apakah kau tidak percaya dari mana kau tahu aku mau ke mana terserah kau mau ke mana. Kalau boleh aku ikut. Kalau kau ku sesatkan dan ku jual kepada musuhmu sengaja dia menarik muka hingga perkataannya seperti sesungguhnya titik stftf tercekat hati niohok ah pikirnya benggolan cowok adalah orang yang dia hormati bukan mustahil dia bisa berbuat begitu tapi lantas dia berpikir pula kenapa aku banyak curiga kepadanya malah. Jangan kata dia ini seorang pemuda gagah berjiwa satya, umpama Benggo Ancau benar adalah lelaki bejat seperti yang dikatakan ayah, yakin dia tidak akan mau sekongkol dengan orang untuk menjebak musuh, lalu dia berkata tertawa, kalau demikian biar aku mati di tanganmu juga Apa-apaan omonganmu ini? Sungguh bualan belaka, Siapa bilang ingin kau mati lantaran aku? Walau lahirnya kelihatan marah, tapi akhirnya dia mengangguk meluluskan permintaan NYOHA. Kim Heng, kau setuju? Kau tahu aku mau pergi kemana? Tadi sudah ku katakan, kemana kau pergi, kemana pula aku ikut. Kim Bi Kim lotot sejenak, katanya, jelas kau tahu kalau aku akan pergi ke Jack Tatbox. Sengaja kau hendak mengolok aku ya? Kalau kita memang setujuan, bukankah lebih baik seperjalanan, tapi setelah sampai di jeep Tatbok, kenapa pula aku pergi, orang? Sembarangan tidak boleh ikut ke sana. Aku tahu. Tiada perjamuan yang tak berubah di dunia ini, kapan kau ingin berpisah dengan aku, boleh kau tentukan sendiri. Aku hanya mengharap seperjalanan beberapa hari denganmu. Manis perasaan Kim Becky tanpa merasa mukanya jengah pula, katanya, ah, apa betul begini tinggi penghargaanmu tentang persahabatanmu dengan aku? Belum pernah aku membual. Baiklah aku boleh seperjalanan dengan kau, tapi kau harus tunduk padaku, peduli tentang segala persoalan. Nyehoa melengak, pikirnya, jikalau dia minta supaya aku tidak menuntut balas kepada Bengko Ancau, lalu bagaimana? Seperti tahu isi hatinya, Kim Biki berkata, urusan besar kecil di sepanjang jalan, apa yang kukatakan kau harus patuh. Lapis setiba di Jik Tatbok aku boleh tidak peduli kepadamu lagi. Seperti dibebaskan dari beban berat, Nyehoa berkata, aku ini umpama anak kambing yang baru keluar kandang, sepanjang jalan mendapat petunjuk Kim Heng juga baik bagiku. Jangan terburu-buru kau menerima syaratku, Bukan mustahil kau harus mempertaruhkan jiwamu. Kau tahu tugasku adalah melindungi barang kawalan Tin Wan Piao Kio itu. Walau aku ini orang luar, tapi Han Chong Piao tahu anggap aku orang sendiri, untuk kepentingan sahabat, meski tersiksa juga aku. Rela. Kau tahu siapa kepala bandit yang bersenjata gitar besi itu menurut keterangan Hon Wibu, orang itu bernama Xiang Ti. Hang, dari perguruan Tibi Babun, kemungkinan sekarang sudah masuk Serikat Mentah apa, benar? Tapi dia masih punya kedudukan lain, mungkin Han Weibu sendiri belum tahu. Dia adalah saudara angkat Komandan Gilim Kun Hang Lanting. Diam-diam dia bekerja untuk kepentingan kerajaan. Hang Lanting sudah menaruh curiga terhadap Han Weibu? Soalnya dia belum mendapat bukti kalau Han Wibu ada hubungan dengan Laskar Rakyat, maka dia tugaskan Bun Seng Liong menyelidiki soal ini. Kali ini mereka berani membegal barang kawalan Han Wibu, bukan mustahil juga karena anjuran Hong Lanting. Nye sadar dan mengerti, katanya, tak heran sikap kedua pembesar itu amat simpati dan seperti membela mereka. Siang Tihang berhasil kau kerjai, Walau seketika tidak dibongkar perbuatanmu, tapi mereka tahu ada orang membantu Hon Wibu diam-diam. Dengan jabatannya yang tinggi, setelah kecundang, kecuali dia yakin menang, kalau tidak pasti takkan berani meluruk lagi. Tapi bukan mustahil ada orang lain pula yang akan merampas barang kawalan Tin Wan Piao Baiklah, selanjutnya kita membuka dan melicinkan jalan Hon Wibu, jikalau bertemu dengan orang yang patut dicurigai, tolong kau beritahu kepadaku. Masih ada satu hal, aku ini berbeda dengan orang lain, hanya orang lain mengalah kepadaku, aku tak sudi mengalah kepada orang lain. Setelah seperjalanan beberapa hari dengan aku, mungkin kau bisa membenciku. N.Y.O.H.A. berpikir, Usianya masih lebih muda dari aku, bicaranya ternyata berbelit-belit titik urusan jiwa pun sudah kupasrahkan kepada kau, apalagi urusan tetek bengek dengan tertawa dia berkata. Terserah apa yang kau inginkan, aku selalu mengikuti maksudmu saja. Bila tiba di daerah Jinghai, pihak laskar rakyat pasti sudah mengutus orang melindungi Han Weibu secara diam-diam. Tadi sengaja ku bilang demikian untuk mencoba hatimu. Yang ku khawatirkan justru dalam urusan kecil kau tidak mau tunduk kepadaku. Ketika itu Fajar sudah menyingsing, Niyohoa berkata, Baiklah, seluruhnya aku setuju, hayolah kita berangkat. Kim Biki mencemplak ke punggung kuda, katanya tertawa, kuda kedua cakar alap-palap ini betul-betul tunggangan jempolan, kita bisa beberapa hari lebih dini tiba di Jik Tatbok, hayolah naik ke damu. Mendadak Niyohoa teringat sesuatu, serunya, wah celaka, apanya celaka? Kemarin terjadi salju gugur, aku sendiri tidak pernah melihat salju gugur, tapi menurut cerita orang-orang kiok mulut gunung kemungkinan tertimbun. Apakah mereka bisa berangkat atau harus menunggu, apakah cuaca hari ini cerah atau hujan? Kau tak usah gelisah. Ikutlah aku saja. Lalu dia menjelaskan, "Salju gugur kemarin itu hanyalah kejadian kecil. Mulut gunung memang tersumbat, salju, tapi ada jalan kecil lain yang dapat ditempuh untuk keluar gunung." Han Weibo dan siang tihang tahu tidak akan jalan kecil ini. Penduduk setempat yang memberitahu aku jalan rahasia itu. Kemungkinan mereka tidak tahu. Tapi Sama Huo yang sudah lama tinggal di sini tentu tahu. Sama Huo pasti memberitahu kepada Han Wibu, syukurlah Siang Tiang tidak tahu. Umpama dia penasaran dan mengundang bantuan, Han Wibu pasti sudah keluar gunung. Maklum setelah keluar gunung, mereka sudah berada di wilayah Jinghai, sepanjang jalan pasti dilindungi secara diam-diam oleh orang-orang laskar rakyat. Mereka jalankan kuda berendeng setelah keluar dari pegunungan, mereka baru mempercepat lari kuda. Kira-kira menjelang maghrib, baru mereka tiba di sebuah kota kecil. Setelah masuk kota, mereka mencari penginapan dan bermalam. Pemilik hotel berkata, "Kebetulan kedatangan kalian, kami punya tiga kamar kelas satu yang menghadap ke selatan. Terserah kalian memilih yang mana, satu perlu diketahui." Musim dingin di daerah utara datang lebih dini bila musim dingin sudah menjelang para pedagang sudah malas keluar pintu. Maka setengah bulan ini hotel sepi, mereka adalah tamu pertama yang menginap. Kim Biki berkata, aku minta dua kamar kelas satu. Pemilik hotel melengak, katanya, bukankah kalian datang bersama? Ya, datang bersama. Tapi aku minta dua kamar, apa tidak boleh? Pemilik hotel membatin, aku hanya tanya sambil lalu Syukur kalau kau membayar 10 kamar, dengan tertawa dia berkata, sudah tentu boleh, ada dua kamar yang berdampingan, mau tidak? Nyehoa ingin membujuknya supaya menghemat uang, dua orang sekamar bisa ngobrol semalam suntuk, kan lebih baik lapi teringat akan janji dirinya harus tunduk dan patuh. Kim Biki sudah berpesan kepada pemilik hotel pula, maka Nyehoa urung bicara. Khawatir Nioho curiga, waktu makan malam sengaja Kimbeki menjelaskan dengan suara lembut. Sejak kecil aku sudah biasa tidur sendirian. Jikalau sekamar dengan orang lain, aku suka tidur. Nioho berkata, setiap orang punya kebiasaan. Kebiasaanmu juga tidak perlu dibuat heran. Namun dalam hati dia membatin, kelak bila kau sudah kawin memangnya tidak mau tidur sekamar dengan istrimu? kalau kebiasaan tidak diubah, setiap malam kau tidak akan bisa tidur pulas, dan berabe. Setelah makan malam Kim Bik langsung masuk kamar tutup pintu tidur seorang diri, tanpa hiraukan Nye pula. Sebetulnya Nye belum mengantuk dan ingin ajak dia ngobrol, tapi dia tidak berani mengetuk pintu kamarnya. Pikirnya, mungkin dia terlalu lelah. Padahal kungfunya tinggi, kenapa harus tidur sepagi ini? HM, pemuda itu memang luar biasa. Ah, urusan kecil ini, kenapa harus kurisaukan? Hari kedua mereka melanjutkan perjalanan, kelihatannya Kim Bikki bersikap perikuh maka sengaja dia sering ajak N.Y.O.H.A. ngobrol. Walau usianya masih muda, tapi tidak sedikit persoalan Kang Ho yang diketahui. Bicara tentang tokoh-tokoh bulim yang kenamaan, banyak yang dikenalnya baik Tapi tidak pernah menyinggung ayah bunda sendiri Dia juga tidak tanya siapa ayah bunda N.I.O.H.A N.I.O.H.A terkesan mendengar ceritanya Katanya tertawa Taknyana ternyata kah sudah kawakan kangau? Mendengar ceritamu lebih terkesan dari membaca buku 10 tahun Itu kan hanya pengetahuan umum Memangnya gurumu tidak mengajar kepadamu Walau aku punya tiga orang guru, sejak umur delapan aku hanya dididik oleh Sam Suhu. Beliau tetirah di Cioklin, dan tidak mencampuri persoalan di luar. Mendengar nama chioklin tergerak hati Kim Becky, seperti ingin tanya kepada Nye tapi pertanyaan ditelannya pula sesaat lagi agaknya Kim Becky tidak tahan lagi, katanya, Konon Choklin adalah tempat tetirah maha guru besar Tio Tan Hong Tio Lo Chiam Pue dari zaman dinasti Beng, entah di sana masih ada peninggalannya. Nye Ohoa bercerita, di dalam Choklin ada Kiam Hong, di bawah Kiam Hong ada Kiam Ti, panoramanya amat mempesona konon ukiran Kiam Hong adalah buah tulisan Tio Tan Hong. Setiap hari di latihan pedang di atas Kiam Hong, mencuci pedang di Kiam Ti. Kim Biki berkata, Suatu hari Chong To Chu Ang ieng Hwe, Lei Lem Sing, berbincang-bincang tentang ilmu pedang dengan ayahku, seluruh ahli pedang di dunia sejak zaman dulu sampai sekarang mereka bicarakan, terakhir menghela pas bersama sayang sekali kita terlambat dilahirkan 300 tahun, tidak bisa mohon petunjuk kepada Tio Tan Hong, betapa tulus dan ikhlas kekaguman mereka terhadap Tio Tan Hong. Seperti rasa kagumu terhadap Kim Tai Hiap sekarang Cuma yang satu sudah hal marhum yang lain sekarang masih hidup Mungkin suatu ketika keinginanmu bisa tercapai Sementara keinginan mereka jelas tak mungkin terlaksana berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan tertawa Cerita yang tersiar di bulim mengatakan bahwa Kiam Sutio Tan Hangung Pama Dewa namun tiada orang pernah menyaksikan Kehebatan ilmu pedangnya entah kenyataan ini sesuai tidak dengan beritanya? Dalam hati Nyehoa tertawa geli, batinnya yang kasaksikan kemarin memangnya bukan Bu Bengki ciptaan Tio Tan Hang sudah hampir dia berterus terang bahwa dirinya secara tidak langsung adalah murid terakhir dari Tio Tan Hang. Tapi sekilas pikirannya tergerak, bila rahasia ini sampai bocor, pasti bakal menimbulkan banyak kesulitan. Padahal dirinya pernah bersumpah bahwa Bu Beng Kiam Hoat Kelak akan dia kembalikan kepada Tian San Pei yang didirikan oleh murid tertua Tio Tan Hong. Sejak Toh Tian sebagai cikal bakal Tian San Pei sampai sekarang sudah turun temurun 12 generasi. Ciang Bun Jin Tian San Pei sekarang adalah Tong King Tian, Nye Hoa pernah mendengar nama Tong King Tian dari mulut Miao Tiang Hong. Waktu Miaoti yang hang sembahyang dan berdoa di depan pusara ibunya, dia pernah bilang, sesuai harapan ibunya dia bawa orok cilik itu ke Tian San dan kini sudah diterima murid Tongkeng Tian. Maka NIYO oh HO tahu bahwa dia punya seorang adik lelaki, namun seluk beluk persoalan ini banyak yang belum jelas, setelah berhadapan dengan Tongkeng Tian baru bisa dia tanyakan supaya jelas. Karena itu Nyoha memutuskan setelah urusannya di Jik selesai, langsung dia akan pergi ke Tian San mencari adiknya. Yang belum pernah ditemui itu. Sekalian mengembalikan Bu Beng Kiam Hoat yang termasuk warisan Tian San Pei kepada Tong Keng Tian. Nyoha memang jujur, meski tidak diharuskan, dia mengambil keputusan mengembalikan pelajaran pedang ciptaan Tio Tan Hang kepada Tian San Pei. Sebelum keinginan ini terlaksana, dia beranggapan hal ini tidak baik dibicarakan dengan pihak yang tidak berkepentingan. Kim Biki tidak langsung tanya tentang rahasia ini, setelah direnungkan maka Nio berkeputusan sementara tetap merahasiakan hal ini. Tapi dari omongan Kim Biki tadi segera dia menyimpulkan bahwa asal-usul Kim Biki pasti punya latar belakang yang dirahasiakan juga, diam-diam dia -diam membatin, Lei Sing adalah ahli pedang yang menggetarkan Kang Ou zaman ini. Ayahnya berbicara soal pedang dengan Lei Sing. tentunya dia mempunyai tingkat kepandaian dan kedudukan yang setaraf dengan Lei Sing. maka dia bertanya, "Siapakah ayahmu? Boleh aku tahu?" "Cukup kau berkenalan dengan aku saja, jangan peduli siapa ayahku. Memangnya bila keluargaku tidak baik kau tidak mau bersahabat dengan aku?" Nyoha tergagap, katanya, aku, bukan begitu maksudku. Kim Biki tertawa geli, tukasnya dengan tertawa, kalau tidak bermaksud demikian, maka tidak usah kau tanya lagi. Kau kan bersahabat dengan aku, bukan kenalan ayahku. Aku juga tidak perlu tanya seluk-beluk keluargamu. Bercekat hati Nyoha, batinnya, iya, Bila dia tanya siapa ayahku, jelas aku pun tidak akan beritahu kepadanya. Dia kira Kim Bekki juga punya kesulitan untuk menjelaskan asal-usul sendiri seperti dirinya, maka dia putar haluan membicarakan persoalan lain, tanpa terasa mereka berbicara juga ilmu silat. NIYOHOA adalah pemuda jujur dan polos, Kim Biki mohon petunjuk kepadanya. Tiada persoalan yang tidak dijawabnya secara tuntas, di mana kekurangannya juga langsung dia memberi koreksi. Dengan tertawa akhirnya Kim Biki berkata, "Kepandaianku jauh di bawahmu, tapi dari berbagai ilmu pedang ternama yang pernah kusaksikan, bekal ilmu pedangmu cukup setimpal untuk menandingi setiap tokoh silat tinggi manapun. Tapi sayang dalam ajaran ilmu pedang tingkat tinggi kau masih ada kekurangannya." latihan belum matang. Bila kau berhadapan dengan jago seperti Lelem Sing atau Miao Tiang Hong, mungkin kau bisa dikalahkan mereka. Nye Ohoa Girang, katanya, memangnya aku ingin mohon petunjukmu, di manakah letak kekuranganku? Kim Biki tertawa, katanya, masa aku setimpal memberi petunjuk kepadamu. Tapi dari orang lain pernah aku dengar penjelasan sekadarnya. Bila ilmu pedang sudah diyakinkan mencapai taraf yang sempurna, meski suatu gerakan yang sederhana juga cukup untuk mengatasi segala perubahan permainan lawan, seumpama angkat berat seperti enteng, gerakan kaku namun lincah, kelihatan besar padahal kecil. Setelah mendengar penjelasan Kim Beki, Nye berpikir, ayahnya pasti seorang ahli pedang. Tapi aneh, Kenapa dia sendiri tidak belajar ilmu? Pedang Nye tidak berani bertanya tanpa terasa. Hari sudah menjelang maghrib. Setelah melihat cuaca kimbeki berkata celaka, kita asyik bicara hingga lupa cari penginapan di atas tegalan seperti ini. Kemana kita harus mencari tempat berteduh? Malam ini yakin tidak akan turun salju. Di depan ada hutan, biar kita menginap di dalam hutan saja. Demikian usulan Ye Kim Biki berpikir sejenak, katanya, "Bukan aku tidak berani bermalam di tempat terbuka, tapi tidak biasa. Tapi kalau terpaksa, ya apa boleh buat." Sambil menuntun kuda, mereka memasuki hutan. Pohon-pohon besar tinggi seperti mencakar langit, batu-batu besar dengan berbagai coraknya bertebaran di dalam hutan. NYOHOA berkata, "Dalam hutan seluas ini umpama hujan badai juga tidak perlu. Khawatir, siapa bilang tidak bisa berteduh di sini? Mereka membawa ransum kering, arak anggur dalam kantong kulit itu belum habis." Setelah meneguk arak, NYOHOA membagi ransum, katanya tertawa, "Kim Heng, kau hanya makan roti kering apa tidak dahaga? Silakan minum seteguk." "Lekas Kim Becky menggoyang tangan sahutnya. Cukup minum air saja, air jernih dari sumber gunung lebih nikmat dari arak anggur. Ah, masa iya, minum arak bisa menahan hawa dingin nanti? Aku tidak merasa dingin, minum setegukan tidak jadi soal. Bukankah kau pernah bilang mau latihan minum arak karena minum sendirian kurang selera? Maka Niohoa membujuknya minum bersama. Taknyana Kimbeki menarik muka malah, katanya asran. Sebelum tidur aku tak mau minum arak. Kau suka minum boleh kau habiskan sendiri. Namun lekas sekali dia sudah mengubah sikap. Katanya pula dengan tertawa. Aku tahu tabiatku yang jelek bisa membuat orang benci padaku. Maka sebelumnya aku sudah bicara belak belakan. Jadi bukan aku menuntut kau harus tunduk kehendakku. to toako, kau memang orang baik. Selama dua hari ini kau selalu mengalah kepadaku. Nyohoa tertawa getir, katanya, syukurlah kalau kau tidak membenciku. Malam ini aku ingin tidur lebih dini, lalu dia keluarkan segulung kain putih serta ditebar menjadi sebuah tenda, katanya pula, kain ini terbuat dari sutra alam yang tumbuh di Tiansan, kalau dilipat cukup gampang dibawa kemana-mana, bila dibuka dapat menjadi sebuah tenda, air tidak tembus angin tidak masuk. Musim dingin terasa hangat Musim panas terasa nyaman, pokoknya serba guna. Nyoha membatin, perbekalanmu serba lengkap, memangnya harus takut tiada tempat berteduh. Dia sudah tahu betapa jelek watak Kim Biki, khawatir orang marah, hal ini tak berani dia utarakan. Setelah memilih tempat, Kim Biki berkata, di sini paling baik. Tolong kau bantu aku membuat tenda ini. Bagian depan tempat itu terhadang sebuah batu besar, Kanan kirinya kebetulan ada dua pohon besar, di dahan pohon tumbuh akar rotan, maka dengan mudah tali panjang tenda itu bisa diikat di atas pohon. Di tengah kedua pohon kebetulan terdapat sebuah batu bundar besar yang rata halus seperti kaca, cocok untuk tidur. Letak batu bundar itu kebetulan di tengah tenda, maka Kimbiki amat senang, katanya, pilihanku di sini tepat bukan? Ya, memang baik. Tapi sayang sekali terlalu baik, Kim Biki melongot, tanyanya, apa maksudmu? Tempat ini amat tersembunyi, tidur di sini seperti berada di dalam gua. Apa yang terjadi di luar tidak bisa diketahui. Kita akan berdua. NYO Toko Ako, silakan kau tidur di dalam." Aku? Lalu kau seperti tertawa tidak tertawa, Kim Biki berkata, "Kau lupa akan kebiasaanku lagi?" Aku akan jaga malam di sebelah luar. Niyo -e -oh hoa paham, pikirnya, kiranya dia tidak takut menginap di tempat terbuka, takut bermalam bersamaku dalam satu tempat, segera dia tertawa, katanya, biar aku yang tidur di luar saja. Jangan kasungkan kepadaku, aku tahu kau suka tidur nyaman, aku sebaliknya di tempat manapun bisa tidur. Niyo -e -oh toh aku, kau amat baik. Baiklah aku tidak sungkan kepadamu, besok kita bertemu. Nyehoa lantas menyingkir ke arah luar, dipilihnya sebuah tempat yang dapat memberi pandangan ke empat penjuru, lalu diambilnya sebuah batu sebagai bantal untuk tidur. Namun dia tidak bisa tidur pagi, pikirannya melayang-layang, matanya melamun mengawasi bulan sabit di angkasa raya, tanpa terasa malam sudah makin larut, mendekati kentungan kedua. Tiba-tiba dari kejauhan seperti didengarnya percakapan orang. Sudah setahun N.Y.O.H.A. meyakinkan lewekang ajaran Tiotan. Hang, pendengarannya amat tajam, bila dia mendekam di tanah percakapan orang di tempat jauh dapat didengarnya. Dengan mendekam dia mendengarkan, yang bicara ada tiga orang, satu di antaranya suaranya seperti sudah dikenal, katanya. Sebetulnya tempat ini lebih baik untuk merampas barang kawanan itu. Xiang Tihang justru memilih kuil lama di Giok Jiusan itu turun tangan, sudah tentu gagal. Hanya mendengar beberapa patah kata, Nio Hoa lantas tahu yang bicara adalah Ting Tiong Ai, ketua dari Gokuan yang pernah dikalahkannya di Xiao Kim Juan. Mencelos hati Nio Hoa, pikirnya, Agaknya mereka juga mau merampas barang kawalan Han Wibu. Hektometer, sungguh sukar dibayangkan ada pembesar yang merangkap jadi berandal. Untung kebentur di tanganku, mana bisa aku berpeluk tangan maka dia memutuskan untuk membantu Han sekali lagi. Tak perlu aku terburu nafsu bertindak terhadap mereka. Coba dengar soal apa yang mereka bicarakan? Didengarnya seorang lain berkata, memangnya loting. Aku memang ingin tanya kepadamu, kukira Siang Tihang pasti sukses dengan tugasnya, kenapa dia gagal malah? Ting Tiong Ai berkata, di bawah Giok Jiusan aku bertemu dengan mereka, menurut penjelasan Siang Tihang, Han Weibu sebetulnya bukan tandingannya, tapi entah kenapa secara di luar dugaan dia terbokong oleh orang. Seorang lagi bertanya, apakah Siang Tihang tahu siapa yang membokong dia? Waktu itu sukar dia menemukan orang yang membokong, namun dalam hati sudah curiga. Siapa yang dia curigai? Tanya kedua orang itu berbareng. Orang pertama yang dia curigai adalah sama Pimpinan agama putih dari kuil lama itu, namun belakangan dia. Menimang-menimang kejadian waktu itu, rasanya kecurigaannya tidak. Masuk akal lo atau aku? Kau cukup tahu tentang seluk-beluk kungfu agama putih, bagaimana pendapatmu? Loto Ako itu berkata, PCK kau Ho Arong boleh terhitung jago kelas 1. Bila dibanding Siang Tihang jelas dia setingkat lebih tinggi, tapi sama Ho Atsu hanya salah seorang muridnya, maksudnya sama tidak mampu membokong Siang Tihang. Maka itu, setelah dipikir-pikir Siang Tihang tidak yakin yang membokong curinya adalah sama Ho Atsu. Adakah orang lain yang dicurigai tanya Loto Aku? Orang kedua adalah seorang kacung cilik berusia delapan belasan. Katanya seorang pemuda gunung yang diupah tinuan Piao Kiok untuk menunjukkan jalan, demikian Ting Tiong Ai menjelaskan.